Selamat pagi semua. Pagi-pagi. Kita mungkin akan mulai tepat waktu ya teman-teman. Boleh nih teman-teman dari MTM yang udah ada di sini, boleh banget ajakin teman-teman yang lain. Biar ramai karena insya Allah ini akan jadi seminar yang bermanfaat banyak banget insight yang bisa kita dapat dari hari ini Oke, okay, waktu sudah menunjukkan pukul 10 tepat. Mungkin bisa kita mulai aja teman-teman ya, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman dan Bapak Ibu pembicara yang sudah hadir. Nama saya Rehan Fauzan. Saya mahasiswa teknik material angkatan 2018. Dan uh, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator untuk seminar Teknik material ini, nah, sebelum kita mulai, supaya berkah gitu ya. Insya Allah, kita mulai dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan berdoa, dicukupkan sementara. Nah, apa kabar nih, teman-teman semua yang sudah hadir dan juga bapak ibu pembicara yang terhormat? mungkin aku penasaran nih sama ya kabar dari teman-teman mungkin ada yang mau memberitahu gitu kabarnya lagi seperti apa gitu mungkin aku tunjuk deh untuk ngomong gitu ya e, dominiko michael gimana kabarnya nih dom sehat alhamdulillah, alhamdulillah. satu lagi deh eh kiki Iya, halo. Apa kabar, Ki? Alhamdulillah, sehat. Tangan gimana? Alhamdulillah, sehat juga. Semoga semua sehat-sehat selalu, ya. Di masa yang kayak gini, sangat rentan. Jadi, diharapkan kita menjaga kesehatan selalu. Nah, eh, pertama-tama, tolong eh, bagi yang mau on cam, boleh banget on cam bantu ramaikan, ya. Dengan bisa pakai virtual background yang udah di kasih di melalui email, dikirim melalui email. Nah, baik teman-teman semua. E, pembukaan acara akan saya jelaskan sedikit mengenai apa sih itu program kerja SEM ini. Nah, SEM ini adalah seminar material, seminar teknik material. Yaitu itu merupakan program kerja dari Departemen Keprofesian MTM ITB pada pengurusan kali ini. Yang fokus utamanya adalah bertujuan untuk mengenalkan dan mempersiapkan mahasiswa jurusan teknik material atau jurusan lain yang tertarik dalam ranah teknik material dalam dunia kerja. Nah, SEM ini adalah SEM yang pertama yang kali ini. Dan yang kali ini bekerja sama dengan MRS INA, lalu ada IU MRS INA juga, dan didukung juga oleh NBRI, yaitu National Battery Research Institute, yaitu sebuah lembaga yang Bergerak di bidang pengembangan dan research mengenai baterai di Indonesia. Nah, untuk e, mengenal lebih jauh dulu tentang Mrs. Ina, apa sih mungkin Mrs. Ina itu? Mungkin ada yang belum pernah dengar nih, teman-teman. Nah, e, kita udah kedatangan presiden dari Mrs. Ina yang terhormat, Profesor Evi, boleh waktu dan tepat dipersilakan untuk menjelaskan nih ke kami tentang Mrs. Ina itu. Baik, eh, terima kasih eh, Mas Raihan. Ya, eh, selamat pagi semuanya. Eh, ya, saya ambilnya anak-anak nih ya, anak-anak semua. Eh, Pertama-tama eh, kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rencana eh, hari ini eh, dapat terlaksana ya. Adik-adik eh, MTM ini luar biasa memberikan proposal untuk apa Uh, sharing kegiatan dan uh, alhamdulillah kita bisa implementasikan pada hari ini yang uh, mengenai apa uh, talk show ya mengenai keprofesian uh, jadi itu apa uh, saya juga uh, terima kasih kepada apa para pembicara uh, yang akan hadir ya yang telah hadir di sini uh, Prof Andika ya Prof Andika dari LIPI terima kasih Andika Pamono kemudian uh, Ibu Insinyur Alifah Fajri ya uh, dari Asta uh, Auto Park, uh, selamat datang. Dan juga Ibu Mas Ayu uh, Eliza dari uh, beliau adalah dosen dari Metal, uh, Material Science uh, University of Indonesia. Jadi beliau akan hadir juga, akan sharing di sini uh, dengan kita semua ya. Jadi ya. Uh, sebelum kita mulai, mungkin apa saya akan sharing tadi mungkin sudah lihat bumpernya tapi mungkin saya sekilas akan apa sharing apa presentasi mengenai apa itu emerisina ya. So. Uh, mungkin bisa di, uh, dibagi apa dibuka ini uh, sharingnya, Cinta. Uh, bisa saya dihostkan nggak sebentar ini? Uh, saya mau ya share screen bisa di oke okay, uh... oke okay, uh, baik uh, apakah Material Society Indonesia ya yeah, Material Society ini adalah uh, perkumpulan dari periset material yang ada di Indonesia ya yeah. jadi apa uh mempunyai tujuan ya di, jadi didirikan sudah cukup lama 2011 tapi secara apa eh uh, bylaw-nya ini kita baru uh, mendapat uh, apa uh, bylaw-nya itu 2017 ya. Kemudian uh, tujuannya yang untuk mempromosikan aktivitas material di Indonesia ke international forum dengan apa menunjukkan aktivitas baik melalui konferensi dan sebagainya dan juga kita mempunyai AGO, yaitu menjadi member dari International Union of Material Research Society. Ya, jadi di dunia ini ada namanya MRS Singapura, MRS AS, uh, MRS Jepang, Thailand, MRS Eropa, MRS Amerika, dan sebagainya. Dan MRS Indonesia uh, pada waktu awal itu ingin bercita-cita menjadi bagian dari MRS dunia. Ya. Tentu saja kita mempunyai tujuan lain yaitu sebagai apa membuka apa hubungan secara nasional internasional ya di bidang material juga mengaplikasikannya, mempromosikannya pada berbagai industri. Ya, tentu saja yang kita lakukan hari ini MRSI mempunyai tanggung jawab untuk mengedukasi, mentraining yang saintis, yang researcher mahasiswa ya tentang analis material uh, dan karakterisasi dan sebagainya. Jadi ini kita melakukan apa implementasinya ya. Jadi uh, ibu buatkan seperti ini uh, beberapa kegiatan dan uh, semuanya uh, terlalu alhamdulillah pada 2017 kita menjadi official member daripada uh, International Union of Material Research Society ya. Jadi siapapun yang menjadi anggota MRSINA otomatis menjadi anggota IUMRS ya. Jadi itu bukan individu, jadi organisasinya yang menjadi bagian. Pada tahun 2018 kita diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan Regional Conference Asia di Bali ya. Alhamdulillah sukses ya. Uh, lebih dari 20 negara hadir uh, pada acara tersebut ya. Kemudian uh, ini cita-cita uh, kami adalah uh, terkenal dikenal secara internasional dan apa kita berharap ini masih uh, masih ada PR untuk membuat jurnal uh, dan kita mempunyai apa uh, cita-cita untuk mapping facility dan sebagainya. Dan tahun ini uh, yang kita baru bentuk adalah battery research institute ya. Jadi ini kegiatannya ketika eh kami harus menyampaikan program-program MERSINA dan kami dinilai oleh membership apa commission sehingga kami waktu itu diputuskan uh, semua negara harus uh, ikut voting apakah Indonesia layak untuk menjadi bagian dari international society. Alhamdulillah kami lolos seleksi dan uh, hanya dua negara waktu itu yang lolos yaitu Indonesia dengan Thailand ya. Jadi waktu itu Vietnam belum masuk ya dan uh, Malaysia juga belum diterima ya. Jadi kita Nah kemudian kalian menyelenggarakan uh, konvensi uh, setelah uh, kami apa uh, official ini uh, tahun 2017 di Jogja ya Uh, dan di sini diberikan secara official sertifikat membershipnya ya jadi ini apa uh, kami apa membership yang apa mem put, sekarang kami mempunyai ke dunia ya beberapa activity juga kami apa diminta untuk memberikan juga apa advice ke waktu uh, RUU Sisnas ke DPR ya sekarang juga sebenarnya kami diundang juga untuk yang apa renewable energy ya kemudian kami ini yang di acara di Bali uh, dibuka uh, apa ketuanya adalah Profesor Ano dari University of Indonesia kemudian uh, dibuka oleh uh, apa penasehat Presiden ya Ibu Profesor Srida dan dihadiri oleh berbagai apa uh, tamu internasional ya uh, oleh rektor uh, umum juga waktu itu apa uh, hadir sebagai apa uh, kolaborator dari kami uh, untuk acara ini ya ini jadi uh, kami mempunyai tugas setiap acara itu untuk memperkenalkan apa itu material dan kami laksanakan itu di university apa di Unud luar biasa lebih dari 500 yang hadir waktu itu dan kami undang semua pembicaranya ke sana ya tapi tentu saja kami juga tidak lupa memperkenalkan KACA ya, kemudian ini apa kalau ini ada konsorsium tapi ini spesialis untuk apa yang riset di baterai Kami juga menyelenggarakan internasional apa uh, nasional uh, MOU untuk kerja sama jadi mempromosikan ini uh, Kemudian jadi ini salah satu aplikasinya ya untuk untuk spesial untuk ini uh, kami bersama-sama memberikan juga masukan kepada Men, uh, Menteri uh, ini waktu itu kami ke, hadir ke uh, Pak Pak Menteri uh, apa, dari Menko Maritim ya ini untuk menyampaikan ide-ide uh, kami uh, tentang riset baterai di Indonesia dan dari dari ini uh, apa uh, spin off daripada material itu yaitu National Battery Research Institute. Uh, ini sudah apa uh, diberikan apa kepercayaan dan Pak Menteri langsung yang melaunching kami membuka websitenya uh, ini apa uh, secara garis besarnya Alhamdulillah uh, terlaksana dan apa kami juga di sini NPRI ini uh, mempunyai milestone nanti uh, uh, jadi ini yang khusus material yang untuk spesialis untuk energi storage ya nah ini cerita ini waktu di apa waktu tahun lalu di Bogor kita menggelar uh, ICAM dan ICMR uh, dengan apa ketuanya itu uh, rektor dari Mustopo ya jadi kita selalu banding universitas atau lembaga-lembaga lain untuk menjadi ketua daripada international conference tersebut ya dan di sini apa uh, kalau dilihat di sini ada profesor dari UK profesor Alan beliau sangat tertarik dengan apa uh, IDN BRI. ya ini uh, ketua apa uh, profesor uh, Rudi eh, Chairman waktu itu eh, sebagai beliau adalah rektor Mustopo dan ini Chairman dari Batam, eh, Prof Anhar ya. Jadi kami meluncing namanya Baterai Research Institute. Nah, di sini juga kita lihat bahwa kami punya tugas untuk mengedukasi. Jadi kami membuat suatu internasional workshop di mana pesertanya 55 persen bahkan industri ya. Jadi ini apa kami selenggarakan bersama-sama dengan acara ICAM di mana apa kami undang expert-expert baik dari luar negeri, dari dalam negeri untuk memberikan pelatihan atau workshop dan apa teori dan sebagainya. Jadi, ini salah satu tugasnya. Nah, mungkin cikal bakal adanya seminar hari ini adalah waktu itu, kami melakukan apa MOU di sini adalah uh, waktu itu Andika Pandu Nugroho sebagai ketua MTM yang sebelumnya. Nah, kita melaksanakan apa MOU kerjasama ya, uh, waktu itu juga ada yang dari Australia dan dari uh, Inalum dan sebagainya. Tapi ini saya kira hari ini adalah uh, satu apa uh, kelanjutannya, dan apa kita bisa laksanakan ya ini. Uh, kemudian Amerasia um, diberi kepercayaan uh, oleh Queen Mary, kita apply uh, Global Challenge Resource Fund, dan kita mendapatkan dana dari uh, UK untuk mengestabliskan namanya uh, National Battery Research Institute. Jadi uh, Anda sekarang uh, menggunakan platformnya NBRi dan apa akan kita akan kita support untuk apa uh, kemajuan dari ini ya dan ini apa kami launching dua website websitenya nanti bisa dibuka. Kami mempunyai visi juga kami ingin validiti semua data-data dan apa bagaimana apa kalau anda-anda material itu juga saya kira nanti kedepannya harus ada sertifikasi ya ahli apa sih gitu ya jadi sekarang ini belum ada sertifikasi keahlian dari material ya mungkin ini mungkin kita nanti perlu juga kita pikirkan kemudian education training skill ini juga kami apa siapkan nanti kedepannya dan kami terus akan melakukan ini. Tentu saja inginnya kami nanti apa menggabungkan beberapa berbagai industri di mana industri memerlukan apa siapa menghayar perlu ahli-ahli apa nanti mungkin adik-adik kalau menjadi apa member dari MRSINA atau ini mungkin kita nanti apa bisa juga ikut mempromosikan ya siapa yang mencari dan menghayar nah, ini saya kira ini apa tujuan kami kemudian tadi saya sampaikan kita harus memetakan ya kalau material material itu sangat luas tapi mungkin sekarang untuk energy storage jadi kita akan memetakan siapa melakukan riset ini di mana tempatnya fasilitasnya dan sebagainya dan ini kami apa akan ada di dalam apa one energy uh, one map ya mungkin saya tidak sampaikan di sini ya ini tadi kemudian ini kami menyampaikan program dari AMRINA yaitu apa pendirian NBRI kepada Pak Menteri dan Pak Menteri sangat sangat apa appreciate untuk menjadikan bagian dari national research priority ya jadi ini kami lakukan studi dan kami lakukan FGD dengan uh, berbagai research facility dan industri dan kami juga ikut apa uh, inline mendiskusikan apa sih yang terjadi saat ini ya di bidang material ya. Ini apa kami lakukan nanti beberapa bagian FGD ya nanti mungkin silahkan adik-adik ini tentu saja kita harus juga tahu apa yang ada di, apa, di, di, apa di Indonesia ya jadi selamat datang di apa Material Society Indonesia selamat menjadi apa bagian dan anda siapapun yang hari ini hadir otomatis menjadi member daripada Material Society mungkin itu dari saya. Uh, semoga uh, MRS ini bisa berkontribusi Buat uh, Indonesia uh, Lalu kita nanti bisa sharing Ahli-ahlinya luar biasa Semuanya nanti Ada 250 list Dokter-dokter uh, material Jadi tinggal pilih yang mau ahli apa ada Dan nanti kita akan bisa Ini akan bisa menjadi serial talk yang baik Terima kasih uh, Mas Fauzan yeah. ah, Terima kasih banyak Bu Evi Atas pemaparannya Wah jadi lebih tahu lagi nih kan tentang MRSINA. Mungkin yang tadinya cuma pernah dengar MRSINA itu okenya oh perkumpulan uh, researcher di material. Ternyata setelah tadi kita mendengar penjelasan dari Bu Evi, wah ternyata udah banyak itu prestasinya, udah ngadain event besar. Nah, terus tadi ada yang menarik bahwa yang dah hadir di sini, hadir di sini sekarang katanya sudah resmi menjadi member MRSINA. Nah, mungkin teman-teman yes. ya yang tertarik nih untuk melanjutkan karirnya di bidang research di material berarti mungkin bisa jadi pengurus atau berkontribusi lebih nih untuk INA. dan semoga ya eh, yang sudah disebut Bu Effie tadi semoga INA dan kita semua bisa memajukan Indonesia di bidang material ini. Nah, terima kasih banyak sekali lagi Bu Evi atas penjelasannya. Boleh kita lanjut ke sesi yang selanjutnya nih yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua yaitu kita masuk ke talk show yang akan uh, mengundang pembicara-pembicara yang keren. Nah, pembicara yang hadir pada kali ini ada yang pertama ada Mrs. Alifah Fajri dari PT Astra Autoparts, Dr. Andika Pramono dari Research Center LIPI. Uh, oh, mohon maaf. Saya ulangi. Yang pertama ada Mrs. Alifa Fajri dari Sekretaris MRS INA, lalu ada Dr. Andika Pramono dari Research Center LIPI dan Dr. Mas Ayu Elita Hafizah dari PT Efonik Sumiasih. Nah, yang pertama saya akan bacakan dulu nih CV dari Mrs. Alifa Fajri. Nah, skill summary-nya beliau pernah menjadi engineering, research and development. Pernah juga uh, sebagai company business plan and and check. Lalu pendidikannya Bachelor degree of Chemistry at Universitas Negeri Yogyakarta dan work experience-nya ada job training at PT Century Batteries Indonesia atau Incoe 2012, research and development Research and Development Staff at Engineering Development Center Division for New Product Development 2012 sampai 2017. Lalu ada Team Leader of Electrical Section 2017 sampai 2018 dan Project Management Officer at Corporate Planning and Strategy Division 2018 sampai 2020. Nah, boleh lanjut. Lalu yang kedua ada Profesor Dr. Ing Andika Widya Pramono MSc Oh ya, saya sekali lagi mohon maaf. Yang tadi uh, saya sebut itu yang sekretaris itu Dr. Ayu. Mohon maaf, lalu selanjutnya uh, untuk Pak Andika, ada pendidikannya. Beliau uh, menempuh bachelor of science di Material Science and Engineering di Wayne State University di USA. Lalu ada Master of Science, Master Material Science and Engineering, sama di Wayne State University ada doktor program di material science and engineering juga tapi di Rainy West Vals, maaf saya tidak bisa membacanya Tennessee High School di Jerman lalu pengalaman kerjanya ada sebagai kepala pusat penelitian metalurgi dan material lembaga ilmu dan pengetahuan Indonesia 2010 sampai 2019 lalu ada kepala bidang konservasi bahan pusat penelitian metalurgi dan material LIPI 2008 sampai 2010. Lalu ada kepala bidang metalurgi fisik dan manufaktur Pusat Penelitian Metalurgi dan Material di LIPI juga 2006 sampai 2008. Lalu dosen bidang material di Institut Teknologi PLN Jakarta 2003 sampai sekarang. Boleh lanjut. Lalu ada penghargaannya. Penghargaan yang pertama, penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 99, 2009, dan 2019. Lalu ada Indonesia Torai Science Foundation, ITSF, Research Grant and Best Presenter pada 2007. Lalu skill and competencies-nya ada menguasai tiga bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, dan Jerman. Lalu material biokompatibel, material superkonduktor, material metal matrix composite, dan failure analysis Uh, and remaining life assessment, lalu yang ketiga ada Dr. Mas Ayu Elita Hafiza. Pendidikan beliau adalah bachelor of science (SSI) uh, Chemistry Department at University of Indonesia, lalu ada master of science (MSI) at University of Indonesia ada doktoral program memperoleh gelar PhD at University of Indonesia dengan sama di bidang oh, di bidang material science department yaitu meneliti khususnya tentang magnetic ferrite base or material science publication and international conference sekitar terdapat 15 publications and conference in total lalu skill and competencies-nya ada 12 equipment handling ada same XRD HPLC PSE, TGE, dan lain-lain. Mampu juga tiga software dan 10 management assurance standardization. Nah, pengalaman kerjanya beliau ada di Technical Product Development Manager pada di PT Hengkel Indonesia 2006 sampai 2009, lalu Research and Development Manager at PT Klarian Indonesia 2009 sampai 2015, pet Product Stewardship and Quality Management Manager at PT Fonik Sumi Asih 2015 sampai -20, sekarang. Lalu lecturer at Materials Material Science Doctoral Program FMI PAUI Juli 2011 -20, sampai sekarang. Lalu untuk organisasi ada Indonesia Chemical Industry Federation atau VKIP di posisi Deputy Manager Technology and Business Development periode 2014, 2014 sampai sekarang. Lalu Indonesia Association Plastic and Resin INAPLAS Plus, dengan posisi Head of Environmental Division Period 2016 sampai sekarang. Lalu, Material Science Community Indonesia atau MRS INA, di posisi member dengan periodnya 2016 sampai sekarang. Nah, apa kabar nih Bapak dan Ibu pembicara yang terhormat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Pak Andika. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ya. boleh nih kita mulai ngobrol-ngobrolnya nih. Mungkin udah pada nggak sabar kan, pengen teman-teman pada pengen dengar nih bagaimana prospek training material untuk di dunia kerja yang sebenarnya. Nah, mungkin untuk yang pertama, eh, saya penasaran nih kalau dari sisi kami kan sebagai mahasiswa teknik material yang udah baru mempelajari teknik material, oh material tuh ya udah mempelajari eh, boleh dari material logam, keramik, polimer, komposit dan pemrosesannya hingga rekayasannya hingga mengubah ubah sifatnya. Nah kalau dari Bapak dan Ibu sendiri nih yang sudah berpengalaman, menurut Bapak dan Ibu apa sih itu teknik material? Mungkin boleh dari Bu Ayu? Ya, yeah. uh, oke okay. selamat pagi semua. Pagi. Salam kenal dengan saya, saya panggil adik-adik aja mungkin ya, karena sudah jauh, gapnya Boleh. sudah terlalu jauh. <laughs> Oke, okay, baik terima kasih, selamat pagi, uh, Prof. Evi, Prof. Andika, dan Ibu Alvia. Uh, sampai ketemu lagi, walaupun masih online ya ketemu kita, nggak langsung kopi darat nih kita. <laughs> <laughs> Oke, okay, baik. Tadi pertanyaannya apa? Apa sih uh, teknik material atau prospek teknik material? Uh, apa itu teknik material dulu, Bu? teknik material. Nah, kita bedakan nih kalau begini, teknik material sama ilmu material. Kalau material itu teknik material pasti ada di bawah fakultas teknik. Berarti dia engineer. Basic engineer-nya berarti yang harus dikuatkan. Sedangkan ilmu material biasanya ada pastinya ada di fakultas MIPA sehingga apa? Kita bicara bagian hulu dan bagian hilir. Nah, tapi memang terkadang terjadi yang namanya overlapping nih di sini. Kurikulumnya pun ternyata kadang berebut yang mana MIPA, yang mana yang mana science, mana yang engineering. Padahal pak Prof Andika udah ketawa-ketawa aja, Prof Evi juga karena <tuh> sudah paham. Nah, itu yang terjadi di kami juga. Uh, tapi tidak uh, me, apa, tidak perlu harus saling menyalahkan, intinya kita begini uh, secara dasar yang namanya engineering berarti dia ada di bagian uh, hilir. Karena apa? melakukan rekayasa-rekayasa uh, teknik terhadap bidang-bidang kematerialan. Sedangkan ilmu material berarti ada di bagian hulu. Berarti apa? melakukan sintesis, material itu seperti apa, lalu bagaimana penerapannya dikirimlah ke orang engineering. Kira-kira seperti itu. Harusnya, idealnya seperti itu misalnya. Uh, ada material polimer yang mensintesis material polimer itu pasti orang-orang ilmu -orang material dan orang-orang anak orang-orang kimia karena kan tidak mungkin dong orang teknik mengerti bagaimana reaksi propagasi konjugasi dari reaksi kimia organik ya kan itu biarkanlah orang-orang kimia yang melakukan rekayasa reaksinya melakukan bagaimana sintesis reaksinya harus di dikontrol komponen-komponen monomer misalnya kalau kita bicara polimer ya monomernya inisiatornya biarkanlah reaksi substitusi elektrofilik dari polimer organiknya itu bagian ranahnya orang-orang di hulu yaitu di orang ilmu material di sini biasanya gabungan dari orang kimia. Setelah jadi polimernya, lalu akan dilakukan e, aplikasi. Nah, dalam aplikasi dibutuhkan nih yang namanya rekayasa tekniknya yaitu apa misalnya saat kita meng upscale mensintesis reaksi polimerisasi ini dibutuhkan wadah yang tahan pressure sekian bar tahan temperatur, water resistant, solvent resistant. Nah, itu yang seperti apa? Biarkanlah orang-orang engineering, teknik material di sini yang melakukan pendalaman di sana. Sehingga yang namanya kolaborasi riset itu tidak bisa dilaksanakan sendiri. Paper, kalau hanya dilakukan oleh first author doang, bohong. Kenapa? Enggak ada tuh paper yang memang uh, sanggup dilaksanakan oleh satu-satu satu riset. Jadi yang namanya kolaborasi saling melengkapi di sinilah bagiannya. Nah, jadi di bagian tekniknya yaitu apa? Eh, orang kimia, orang ilmu material, kalau kamu mau bikin polimer seperti ini, kamu harus bikin reaktornya yang terbuat dari material misalnya ya saya nggak paham di orang teknik misalnya dari yang stainless steel golongan uh, sekian 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 karena kamu kan harusnya water resistant, solvent resistant, pressure resistant sampai sekian bar itu orang engineering biarkan di sana ranahnya kami di hulu biarkanlah ranahnya kami di hulu bakal di sintesisnya kira-kira itu perbedaan signifikannya antara uh, teknik material dan ilmu material. Oke berarti. Uh agak terlihat jelas gitu ya bu ya bedanya antara ya. jangan berebut kerjaan nggak akan berebut kita kolaborasi ya. <laughs> betul betul nah itu tuh kalau tadi dari uh, perspektif Bu Ayu mungkin dari kalau Prof Andika gimana Prof ya, baik terima kasih atas kesempatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam. jadi uh, apa namanya tadi uh, Selamat pagi, Prof. Evi, Bu Dr. Mas Ayu, dan Mrs. Alifah Fajri, Terima. dan tentu saja teman-teman mahasiswa uh, di MTM ya, ITB ya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh uh, Ibu Mas Ayu itu sudah uh, kurang lebih sudah bisa menggambarkan apa yang dimaksud dengan teknik material yang berhubungan dengan anda semua nih ya MTM ya mahasiswa teknik material ITB gitu ya. Nah mungkin saya sedikit menambahkan saja karena adik-adik ini, -adik anda anda semua nih di perguruan tinggi ya, mungkin saya juga ingin melihatnya dari misalnya kurikulum mata kuliahnya ya, apa yang membedakan anda dengan anak-anak misalnya di Mipa ITB gitu ya yang main di lingkup material dengan anda di MTM gitu ya. Uh, mungkin kalau kita lihat overlappingnya kurikulumnya disandingkan gitu, tetap sebenarnya ada uh, overlappingnya ya. Tetapi nanti akhirnya ada jelas suatu perbedaan ya dikaitkan dengan ruang lingkup masing-masing uh, prodi ya seperti itu. Tapi saya rasa uh, anda sebagai contoh ya, anda pasti masih bisa, uh, masih menerima mata kuliah metalurgi fisik ya. Metalurgi fisik rasanya tidak mungkin anak MTM tuh nggak terima metalurgi fisik, gitu ya. E, kalau e, belum lagi, e, misalnya ada perguruan tinggi yang memberikan mata kuliah kalau istilah asingnya introduction to material science ya. Dua ini atau salah satu dari ini itu yang overlappingnya, gitu ya overlapping. Tapi kemudian anda anak, -anak teknik material dalam rangka menuju sifatnya yang sesuatu hilirisasi atau scaling up, maka konsen terhadap teknologi readiness level itu menjadi penting ya seperti itu. Jadi tidak lagi hanya sains tapi juga tech -nya. Jadi kita tidak hanya if tapi tech. Jadi if kan jadi Anda nih konsen ke teknologinya. Maka seperti kayak contoh mata kuliah Misalnya, yang terkait dengan manufaktur, pemrosesan material, gitu ya, seperti itu. Kemudian, apalagi misalnya mechanical metallurgy, ya, metalurgi mekanik, gitu ya, itu bisa jadi kental untuk Anda, anak-anak MTM, seperti itu. Karena apa? Sebenarnya, kalau berbasis skala, gitu ya, orang-orang yang bermain di ilmu material tuh berhenti di skala, mungkin setinggi-tingginya mikro, ya, mikro itu juga, kalau bisa orang material itu ilmu material maksud saya itu juga jangan terlalu banyak walau bukan berarti nol juga tapi dari mikro ke arah kanan menuju makro itulah di situ peran anak-anak teknik material dengan modal juga dasar-dasar yang tadi yang telah diberikan contoh di saya introduction to material science ya itu pun kan semua material ya tidak hanya logam polimer juga komposit ceramics ya hybrid material ya seperti itu belum lagi, sedikit pendalaman tentang apa yang terjadi uh, secara fisika di uh, logam. Maka, Anda belajar metalurgi fisik, gitu ya. Uh, kemudian, uh, physical chemistry itu, saya rasa, itu orang ilmu material, ya, seperti itu. Orang ilmu material itu mengarah ke arah kiri, ya ke arah mikro nano akhirnya angstrom dan seterusnya ya seperti itu itu dari segi skala nah tetapi dalam nanti kita dihubungkan dengan acara ini talkshow ini nanti sangat penting juga melihat sisi hilirisasinya ya hilirisasi dan implementasinya ya scaling up-nya gitu ya sehingga Hal-hal seperti nanti, kayak teknologi readiness level gitu ya. Siapapun stakeholder yang meminta itu, belum lagi nanti ada innovation readiness level itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi tadi dasarnya sudah oleh Bu Mas Ayu ya, itu sudah ini saya hanya menambahkan saja agar memberi sedikit atau menjadi wawasan yang agak lebar ya dari itu. Mungkin dari saya seperti itu ya. Terima kasih, terima kasih Prof. Jadi... Uh yang sudah kita dengar tadi dari prof bahwa iptek gitu ya prof ya. Kayak mungkin kalau kita sebagai uh, engineer lebih fokus ke teknologinya tapi akan ada juga nih teman-teman yang dari bidang lain yang fokus di ip-nya, ilmu pengetahuannya. Baik, terima kasih banyak prof uh, Andika. Nah, kalau dari Bu Alifah nih Bu, apakah ada insight lain mungkin dengan Ibu mungkin latar belakangnya kimia gitu Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi um, um, mungkin di sini saya agak beda sendiri kayaknya ya, <laughs> karena saya dari industri, jadi mungkin sedikit, uh, tapi kurang lebih semuanya udah mirip sama yang Miss Ayu sampaikan tadi, bahwa kalau uh, saya sharing sedikit tentang pekerjaan saya di uh, research di PT Astro Part. Jadi memang Uh, ya okay. saya dari background kimia, saya melakukan riset tentang lithium baterai juga, makanya saya bisa join dengan Profesor Evi waktu itu juga karena kita uh, kerjanya kebetulan sama, jadi dari perusahaan juga mencari uh, siapa sih yang peneliti-peneliti Indonesia yang sedang melakukan uh, riset ini dan sampai sejauh mana, karena biasanya Uh, perusahaan itu suka, suka uh, timeline-nya research, jadi kalau memang sudah ready, kenapa nggak pakai yang sudah ada aja. Dan di sini juga emang dari Uh, seperti yang saya sampaikan tadi Untuk penelitian di bagian Hulunya memang dari orang-orang kimia Tapi kami tidak bisa bekerja sendiri Untuk di perusahaan Juga ada teman-teman uh, Dari teknik uh, Material juga Karena ketika kami melakukan sesuatu Kemudian kami tidak bisa membaca Atau tidak bisa menganalisa material Maka Kami bantuan dari teman-teman uh, teknik material yang biasanya eh uh, tempat saya bekerja itu ditaruh di lab memang khusus untuk material material research jadi untuk uh, research nano nanomaterial kemudian untuk karena kebetulan kami juga di perusahaan otomotif yang mengerjakan dice and mold gitu. Sorry, kedengeran ya suaranya. Tadi agak nge-lag -like gitu sih, Bu. Halo. Halo, ya. Barusan ibu agak ngelek gitu suaranya bu. Tadi kepotong di mana ya? Oh, di sekitar nanomaterial gitu, bu. boleh dilanjut aja nanomaterial. Ya, jadi teman-teman di te orang-orang teman-teman saya yang dari teknik material biasanya uh, mengerjakan pengu uh, Research di bagian nanomaterial, di bagian dice and mold, untuk pembuatan dice and mold biasanya di situ. Nah, untuk bagian saya sendiri di lab kimia, rekan-rekan kerja saya juga rata-rata dari lulusan kimia, tapi eh, kami tidak bisa bekerja sendiri seperti yang tadi Miss Ayu sampaikan, bahwa apapun yang kami kerjakan eh, perlu kolaborasi dari teman-teman teknik material. Jadi biasanya kami membawa hasil pengerjaan kami untuk dianalisa lebih lanjut oleh teman-teman teknik material. Jadi saling membantu. Kalau di perusahaan biasanya seperti itu. Oke baik, terima kasih Bu Alifa. Nah jadi kebayang sesuatu nih saya tadi yang seperti Bu Alifa sudah sebutkan bahwa di industri itu teman-teman dari teknik material tuh membantu dalam mungkin pengujian yang semacam itunya Bu ya pengujian ya. atau research lebih lanjut gitu mungkin ya uh, jadi bukan hanya di pengujian aja tapi juga di analisa material di oh. ketika sebelum masuk tahap pengujian juga biasanya kami kolaborasi dengan teman-teman teknik material oke okay, nah uh, ini jadi pembahasan baru yang menarik nah Uh, saya jadi penasaran, nih, Bu. Uh, dan Prof, uh, Andika, dan juga Bu Ayu, mungkin uh, boleh tolong dijelaskan lebih lanjut, nih, untuk di bidang Bapak Ibu masing-masing peran spesifik dari uh, lulusan teknik material itu seperti apa. Mungkin boleh dari Bu Ayu. Oke, okay. jadi kalau kita bicara uh, prospek masa depan lulusan dari teknik material itu kemana sih gitu ya Nah saya sendiri satu-satu langkah satu, satu sebelah kaki saya ada di industri saya bekerja di salah satu industri kimia milik Jerman di Indonesia ini uh, namanya evonik kalau tahu uh, Dortmund yang warna kuning Nah ya itulah uh, kami karena kami sponsor utamanya Dortmund sekalian promosi dengan anak, -anak milenial silahkan tonton Dortmund support Dortmund ya <laughs> oke okay. nah uh, itu kaki saya sebelah sebelah lagi saya ada di university seperti yang ada di ada di cv saya bahwa saya mengabdikan saya di salah satu program tinggi negeri di jakarta ini di bidang di material kebetulan background saya adalah polimer jadi saya banyak melakukan riset riset ke arah polimer nah kalau kita bicara prospek masa depan lulusan material di mana ya bu semua saya sering sampaikan ke mahasiswa saya bahwa waktu dulu saya belajar polimer, rasanya polimer itu embahnya dari ilmu. Karena di bidang polimer tidak cukup hanya orang kimia saja yang di sana. Di bidang polimer tidak cukup hanya orang kimia plus orang mesin, karena orang tekniknya. Ternyata di kualimer itu diperlukan orang psikologinya. Jika kita mau berbicara mengenai uh, warna, memberikan, saya ada pada pengalaman membuat gedung yang untuk acara orkestra di situ dibutuhkan uh, human human sisi kem, kem, kemanusiaannya itu ditampilkan. Orang psikologi yang memberikan masukan kita orang polimer yang mensintesisnya sebagai contoh misalnya. Oh di sini lightingnya harus seperti ini bu sehingga ada rasa uh, riang ke, ke orang yang menonton di sana. Nah, untuk lighting itu tidak hanya dari warna, kita orang polimer mensintesis ukuran partikel polimernya harus seperti apa nanti dideskripsikan oleh orang tekniknya bagaimana membangun desainnya kira-kira begitu ya. Nah waktu itu saya merasa seperti itu. Jadi orang polimer itu mbahnya polimer, karena gabungan dari para tenaga-tenaga ahli yang ada di berbagai macam bidang area. Saat mendalami ilmu material, atau mungkin di sini teknik material, ternyata kalau kita bicara diagram Venn, ingat nggak zaman SMA ada diagram Venn? Nah, yang diagram yang paling gedenya itu, yang besar itu adalah orang material ternyata. Orang material itu gabungan dari orang-orang polimer, semua yang ada di sana, bahkan masuk juga mungkin orang-orang sosialnya di situ. Nah, jadi kalau jadi kalau misalnya ditanya mak oleh karena itu kalau di universitas kami itu di, di prodi material yang masuk ke kami tidak hanya orang MIPA atau orang teknik, tapi orang-orang uh, yang orang lingkungan juga masuk ke ilmu material karena harus mendalami uh, misalnya yang ber, sekarang lagi seru masalah plastik gitu ya. Uh, bagaimana nih uh, wabah uh, apa bahayanya plastik ke lingkungan yang bikin plastiknya orang material yang melakukan karakteristik dari plastiknya orang material, tapi yang melakukan kajian lingkungannya adalah orang-orang lingkungan berkolaborasi lah Orang material, nah, sehingga jika ditanya prospek e, lulusan masa depan orang material, di mana Bu, saya bilang di semua lini, di semua lini, mulai dari misalnya apa jasa, services, kita bicara IKPT, bicara, bicara e, rekin, rekayasa industri, kita bicara apa lagi, e, Wika masuk ke konstruksi, ya, kita bicara manufaktur, manufaktur ada di sana, manufaktur pabrik, ya pabrik pabrik itu semua pabrik bisa dimasuki oleh orang material. Kalau orang farmasi hanya bisa bekerja di industri farmasi karena terbentur dengan peraturan COP, CPOB ya cara pembuatan yang baik ada peraturannya. Mereka bisa ber, 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 apa, berkarir di industri chat tetapi tidak terpakai farmasinya itu orang farmasi kasihan tapi memang di situ bidangnya dia bisa di rumah sakit kedokteran dan sebagainya orang kimia bisa lebih luas lagi masuk ke industri farmasi masuk juga ke industri chat industri polimer industri tekstil industri logam orang teknik lebih luas lagi, orang material polimer saya bilang semua lini lebih luas lagi, masuk ke jasa, masuk ke manufacturing manufaktur industri manufaktur, masuk ke perbankan karena yang yang akan melakukan verifikasi terhadap misalnya ada kalau di perbankan itu ada misalnya ada yang mengajukan proposal pinjaman mau pembangunan gedung yang melakukan verifikasi bukan orang akuntan tetapi orang teknik orang material yang mengerti bagaimana kondisi gedung tersebut penilaiannya. Lalu masuk ke konsultan sudah pasti ya kalau konsultan memberikan memberikan apa? memberikan masukan-masukan dari sisi tekniknya. Masuk ke bidang apa? yang NGO misalnya. Sekarang banyak sekali LSM-LSM di dunia ini mulai dari WWF, mulai dari apalagi semua yang berhubungan pokoknya berani sedikit bicara udah laku. Kenapa? Karena kita sekarang, apalagi bicara masalah plastik, nih sekarang lagi seru-serunya. Tinggal sedikit aja gaungkan, bikin masalah, jadi rame itu dibahas sama semua. Semua berbondong-bondong bikin FGD, akhirnya bikin permen masalah plastik. Hanya gara-gara anak MTM misalnya ngomongin masalah plastik, kira-kira begitulah. Bikin isu sedikit, tapi secara ilmiah isunya ya. Jadi di situ orang-orang material. Lalu apa? lecture sudah pasti masuk ke peneliti ada seperti Prof Andika di bagian Prof Evi di BATAN, di LIPI di BPPT. Jadi semua lini bisa dimasuki oleh orang-orang lulusan dari uh, material baik ilmu material maupun teknik material karena cakupan area bidangnya mereka lebih luas. Lebih luas artinya apa? Tanggung jawab kompetensinya pun dari yang harus kalian penuhi juga harus lebar. Tidak bisa. Tuntutan seperti ini, kalian hanya bicara komposit saja. Bicara alloy aja atau bicara apa polimer saja tidak tuntutan anda sebagai seorang sarjana material harus paham minimal walaupun bagian di permukaannya saja karena jika mau lebih advance masuklah nanti ke bagian S2 atau S3 lebih spesifiknya kira-kira begitu thank you Terima kasih Bu Ayu. Uh, wah jadi kebayang gitu ya. Ternyata seluas itu se seluas itu di mana-mana kita bisa nih sebagai uh, sarjana teknik material untuk masuk ke sana. Tapi nah. jangan hanya dibayangin. Oh iya. Yeah. ternyata lebih besar kan ternyata sebagai Betul. orang material. Betul. Nah, <laughs> yeah. jangan ba jangan bangga sebagai sarjana material kalau tidak mengenal semua bidang material. Nanti dimarahin sama Prof Andika tuh. Betul ya. Makanya dari tadi saya juga aduh banyak juga ini. Kompetensi yang harus dikejarnya, ya ternyata. Nah, kalau dari Prof Andika, Mangga Prof ada uh, pendapat lain? Ya baik, terima kasih. Ya, tadi sebenarnya itu bagus sekali gitu ya, dan saya setuju bahwa eh, saya melihat dari sisi sekarang itu eh, sangat sedikit ya, atau tinggal sedikit ya kalau nggak mau dibilang salah. sesuatu tuh dilihat dengan single disiplin, ya sekarang tuh sudah multidisiplin, belum lagi kalau saya nggak tahu nih, anda-anda di MTM sudah mengenal belum nih, multi perbedaan multi inter intra disiplin, gitu ya, macam-macam analoginya. Anda contoh nih kalau uh, multidisiplin, anda naruh sayuran di atas meja, sawi, kentang, bayam, tauge, multidisiplin. Begitu diaduk-aduk dikit, interdisiplin ya jadi gado-gado ya -gado, kayak gitulah kurang lebih analoginya nah maksud saya gini di dunia pasca anda nanti lulus dari perguruan tinggi anda memasuki dunia kerja baik saya melihatnya juga begini anda bekerja atau anda teknoprener pengusaha ya baik dari awal lah ya startup bagaimanapun itu ya itu boleh dikata di luar sana cara memandangnya sekarang memang sudah multidisiplin lah paling tidak saya lebih mudah aja dulu ya multidisiplin. Nah tadi eh, yang dibilang oleh ibu Mas Ayu itu betul gitu ya. Begitu kayak cara contoh begitulah polimer. Bu Mas Ayu itu ahli di bidang polimernya. Tetapi produk yang dikembangkan oleh ibu Mas Ayu atau perusahaannya atau institusinya itu melihat aspek multidisiplin ya psikologis tadi dan sebagainya. Hal serupa terjadi untuk bidang logam atau paduan logam sama ya, sama seperti itu. Makanya begini, kalau saya kasih saya kasih tahu contoh ya, saya saya beri contoh gitu ya. Kayak misalnya kalau saya akan me apply proposal ya riset dikti gitu ya. Riset dikti kita tuh jadi diskusi panjang di dalam tim begitu membicarakan nih ikut PRN apa Program prioritas nasional energi, apa transportasi? Karena material kita, misalnya, bisa ke energi, bisa ke transportasi, gitu ya. E, tapi jelas, proposalnya tidak boleh sama, ya. Yang ke energi, mohon pasti harus ada, ada yang sama tuh, material yang diguletin itu, ya. Itu misalnya, gitu ya. Nah, kalau saya hubungkan dengan dunia kerja yang bisa Anda masuki tadi, bisa bervariasi. Ada satu yang ingin saya tambahkan, walaupun tadi sempat tersinggung juga oleh Ibu Mas Ayu, yaitu jasa. Contoh adalah failure analysis, ini jasa nih. Ya, Anda di MTM udah belajar diagram FASA, segala macam gitu ya, atau nanti bagi yang bagi yang kalau yang freshman baru akan ini ya, itu failure analysis itulah bentuk aplikatif dari ilmu dasar dan terapan. Ya, saya saya nggak akan menjabarkannya di sini gitu ya, jadi mata kuliah jadinya. Tetapi failure analysis itu seperti menarik mundur, ya. Saya ambil salah satu contoh sederhana ya, mudah-mudahan nggak ter, nggak terbawa bahasa terlalu teknis. Misalnya nih, failure analysis saya ambil pakai bahasa yang populer, pipa bocor ya, pipa bocor di salah satu pembangkit. Terus setelah diteliti pipa bocornya itu karena panas. Mengapa bisa panas? Karena ceritanya orang Anda orang material ngelihat di bawah mikroskop strukturnya kayak gini gitu ya. Struktur kayak gini hanya bisa dicapai pada suhu sekian. Artinya apa? Tarik mundur. Si pipa ini pernah mengalami suhu sekian. Dari segi pekerjaan ada pertanyaan lagi. Pernahnya itu sesuai prosedur, direncanakan, tidak disengaja atau kecelakaan. Paham ya? Ya, jadi dari 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 hal seperti itu. Nah, kemudian eh, Teknik Material itu betul bisa ke konstruksi, bisa ke energi, ya, bisa ke transportasi, banyak macamnya, gitu ya. Nah, hanya memang eh, permasalahannya atau tantangannya adalah eh, Anda tetap perlu, ya, paling tidak disinilah kesempatannya Anda kuliah, ya, dari semester 1 sampai semester sekian, begitu Anda memahami dasar-dasar tentang material itu kalau bisa Anda pahami, gitu ya, jangan Anda ingat untuk ujian saja, gitu ya. Anda pahami, ya. Anda pahami, kalau soal setelah lulus, semesternya lupa, itu gampang, tinggal buka buku. Tetapi yang itu memahami, karena dengan memahami hal utama yang bisa Anda lakukan adalah apa langkah yang bisa saya lakukan. Ya, itu penting. Misalnya, Anda bekerja di dunia riset, kayak saya, ya, dengan paham ilmu materialnya, saya paham apa yang perlu saya lakukan, ya, prosesnya, karakterisasinya, ya saya sih aduh lupa saya lupa waktu praktikum tuh buka-buka nggak apa-apa kalau udah lulus buka-buka itu sih nggak masalah gitu ya nggak haram itu gitu ya buka, buka Oh saya ingat dulu kalau materialnya gini ya terus kejadiannya kayak gini misalnya failure maka yang ya yang harus dilakukan struktur mikro diobservasi uji kekerasan mungkin diobservasi dan sebagainya ya seperti itu jadi pemahaman terhadap ilmunya itu penting untuk membangun peta jalan cara berpikir ini di dunia kerja nih. Masalahnya tinggal Anda akan bekerja di mana gitu ya. Penting kayak contoh tadi di di Astra gitu ya. Betul ada orang kimia gitu, ya. ada ada kemudian ada yang teknik materialnya. Nah, kemudian Anda bila suatu saat ya entah Anda nanti bekerja di Astra atau di mana gitu ya, Anda sampai posisi yang Anda fungsi posisi itu adalah mengkoordinir peta jalan gitu ya. Siapa yang mengerjakan itu penting. Nah, itu kalau bisa saran saya orang teknik material kalau memang dia bekerja di lingkungan yang kental dengan iptek ya, kalau nggak beda dengan tech, itu kalau bisa sampai ke level di mana dia mengkoordinir peta jalan, peta jalan terhadap apa yang harus dilakukan dan mengapa gitu ya, seperti itu. Itu yang judulnya akan jadi misalnya manajer supervisor apapun nah, itu itu judul 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 jabatannya di gitu kerjaan. Tetapi filosofi dasarnya peta jalan apa yang terjadi, gitu ya kayak gitu. Bu Mas Ahyu dan saya karena kita kebetulan sama-sama S3, gitu ya. S3 itu sebenarnya saya baru-baru ini ada yang menarik, gitu ya. Saya nggak tahu sampai nggak ke postingan anda nih ya di grup anak-anak. Saya dapat postingan tentang WA gitu tentang S3. Bila anda sedang S3 atau akan S3, lakukanlah dan cepat selesaikanlah karena S3 itu hanya sebagai suatu lisensi pengakuan kalau anda lulusnya, untuk melakukan riset the real life after itu jelas pasca S3 apapun judul judul S3 kita ya apapun judul S3 kita memasai mungkin tentang polimer saya mungkin tentang intermetalik dan sebagainya gitu jadi bukan melihat S3 itu sebagai se tidak gitu ya. Apalagi kemudian begitu kayak saya sama Bu Masayu pulang dari atau selesai S3, Kemudian, melanjutkan karir baik sebagian atau seluruhnya di dunia riset, itu modal cara berpikir kita, ya, di lapangan, ya, cara solving problem itu penting. Seperti itu, jadi eh, orang material intinya eh, multidisiplin, ya, multidisiplin. Tadi ada contoh yang tadi Bu Mas Ayu bilang, di bank saja untuk mengkonfirmasi apakah struktur arsitektur suatu bangunan yang akan diberi pinjaman uang itu layak, itu jelas bukan orang finance. Bukan. Saya setuju bukan orang finance. Karena apa? Dia nggak tahu. Dia tanya sama orang struktur, orang sipil, orang material. gitu ya. Begitu secara teknis dianggap sudah valid, barulah kemudian dibawa ke ranah finansial ya seperti atau ke arah visibility gitu ya seperti itu. Jadi sebenarnya terpenting adalah Anda bisa multidisiplin tetapi Anda harus paham sebagai apalagi orang teknik material justru gini bukan orang ilmu material karena teknik material itu ada unsur membawa ke arah aplikasi scale up implementasi hilirisasi. Itu ada unsur problem solving loh, ada kondisi sebelum, ada kondisi sesudah. Sebelum diimprove dari segi materialnya sama sesudah. Saya boleh katakan bisa jadi ya, walaupun tidak sepenuhnya benar orang material berhenti sampai sebelum setelah apa sih problemnya? Kita ketemu solusi begini. Saya kita ngembangin material baru, kita ngembangin proses yang lebih efisien, efektif. Ya, tapi kemudian dari situ orang teknik material pun berperan akan lebih eh, signifikan lagi. Mungkin dari saya seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak, Prof. Jadi mungkin bisa kita simpulin dikit dari perkuliahan yang kita jalani bahkan sampai S3 nanti, yang paling penting itu adalah paham, paham. Eh, apa secara sistematis gitu bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah bagaimana uh, ya berawal dari bagaimana kita cara kita memandang suatu masalah lalu menyelesaikannya harus ke arah mana kita bergerak nah sekali lagi terima kasih banyak prof kalau dari Bu Alifah apakah mungkin ada uh, insight lain Ya, jadi mungkin saya mau ini berbeda ya dengan Profesor Andika dan Ibu Mas Ayu tadi. Mungkin saya dari sisi industri sedikit memberikan gambaran. Jadi kalau di perusahaan, apalagi perusahaan swasta seperti yang saya pernah bekerja, untuk lulusan-lulusan baru dari manapun itu pasti yang diuji pertama kali adalah pengetahuan. Pengetahuan dasarnya jadi, sejauh apa dia menguasai uh, pembelajarannya selama ini, selama di perkuliahan. Jadi, penting sekali bagi teman-teman untuk benar-benar menguasai apa yang sudah dipelajari selama masa kuliah. Benar kata Profesor Andika tadi, tidak cuma diingat untuk ujian saja tapi benar-benar dipahami dan diresapi karena nanti ketika masuk ke dalam dunia kerja apalagi masuk ke perusahaan swasta yang sudah spesifik ditaruhnya di mana misal di engineering di bagian engineering seperti saya di bagian engineering. Kemudian engineering itu juga nanti terbagi-bagi lagi ada kalau di manufaktur itu ada engineering produksi, ada engineering proses, ada uh, engineering control, engineering testing. Nah, itu nanti Uh, spesifik lagi ilmunya. Contoh aja misalnya di bagian uh, Dice and Mold Center di perusahaan saya itu, uh, di situ teman-teman teknik material biasanya di engineering process. Jadi tugasnya itu mengontrol proses yang sedang terjadi, failure-nya apa, harus bisa menganalisa. Jadi misalnya ketika pembuatan dice, dice itu cetakan ya, jadi kalau misalnya kita bikin... Uh, mobil body mobil itu itu kan harus ada cetakannya Nah bikin cetakannya itu biasanya tuh suka ada crack ini dari logam jadi nanti teman-teman di engineering proses itu harus bisa menganalisa cracknya itu kenapa Apakah selama proses atau selama treatment setelah proses Nah itu penting sekali. Kemudian untuk teman-teman yang masih S1, saya juga kebetulan S1. Kalau untuk di perusahaan e, sebenarnya S1, S2, S3 itu e, tidak tidak e, kalau memang fresh graduate ya, belum punya pengalaman sama sekali, itu tidak e, terlalu membedakan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan lebih memilih e, lulusan dari e, S1 aja. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau masuknya nanti ke perusahaan swasta, bukan ke bagian riset seperti Profesor Andika atau Ibu Mas Ayu, lulusan S1 saja itu sudah bisa masuk ke perusahaan. Karena perusahaan itu biasanya yang dilihat adalah skill. Jadi kalau misalnya ilmunya banyak, tapi skillnya tidak ada itu biasanya kurang kurang di perusahaan tapi biasanya teman-teman yang bekerja di perusahaan itu setelah beberapa tahun bekerja, mereka akan mengambil sekolah lanjutan. Biasanya teman-teman saya suka ngambil S2. Jadi bisa bekerja sambil kuliah lagi. Itu untuk memperdalam skill. Karena ketika di perusahaan, di tempat dia bekerja, apalagi sudah di bagian posisi yang memang spesifik, dia biasa minggu. Begitu. Jadi, penting sekali untuk terus mempertajam ilmu, karena kan, kalau di dunia industri, itu teknologi terus berkembang, tidak stuck di uh, satu aja. Misalnya, kita hari ini pembuatannya dengan metode A, tiba-tiba besok udah ganti lagi dengan metode B, metode C, metode D, dan uh, si engineer itu harus tahu paling enggak dasarnya dulu supaya dia bisa menentukan step-step ke depannya itu bagaimana karena biasanya tidak cuman hanya untuk mereka material tapi juga prosesnya juga harus tahu bagaimana begitu. Oke, okay, baik. Apakah cukup Bu Alifa? Ya, kira-kira seperti itu. Okay. Mungkin kalau ada Terima ya, kasih diketahui lagi ya. Saya boleh nambahin Mas Raihan tadi oh. Ibu Alifa ada bicara skill soalnya, boleh ya? Boleh banget, Bu. Ya saya soalnya kalau bicara skill suka gergetan kebetulan yeah. saya uh, pegang LSP nih. Jadi saya bicara kompetensi. Jadi yeah. gini, uh, betul. Kalau uh, jadi intinya di uh, jenjang pendidikan formil dari suatu industri kalau kita mau bekerja di swasta memang tidak terlalu diperhatikan artinya bukan berarti S3 tidak tidak berarti dibandingkan S1 tidak saya sendiri di industri swasta di industri kimia dan saya kebetulan di bidang R&D jadi semua tim riset R&D saya di dunia ini di global ya minimal harus S3 Uh, itu. Nah tapi betul karena kita uh, sarjana pasti bisa melamar gitu kan di bidang bidangnya masing-masing. Nah sekarang itu dibutuhkan ini sedikit saya mau informasikan nih ke semua. Sekarang itu dibutuhkan yang namanya kompetensi, ya. Jadi jabatan-jabatan yang ada di industri sekarang sedang dilakukan mapping bahkan sudah dilaksanakan diperlukan yang namanya sertifikat kompetensi di bagian bidang-bidang tersebut sehingga siapapun yang akan menaik naik promosi atau meningkatkan kemampuan skill development SDM di sana mereka harus meningkatkan kompetensinya nah kompetensi itu apa kompetensi itu adalah suatu pengakuan terhadap jabatan tersebut yang mencakup tiga hal yaitu apa skill knowledge sama attitude jadi ada tiga item, tiga komponen yang harus diperhatikan oleh seorang tenaga kerja yang menjabati suatu bidang tertentu sehingga dapat pengakuan dalam hal ini pengakuannya melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP sehingga untuk meningkatkan skill ke sana bahkan sekarang di kampus pun sudah dimulai oleh karena kurikulum sekarang sudah mulai kurikulum berbasiskan kompetensi ada kan. Nah, sekarang pekerjaan pun sekarang harus memiliki sertifikat kompetensi. Bahkan kalau kita bicara revolusi industri 4.0 ada 10 prioritas strategi nasional salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini salah satu program implementasinya adalah melakukan sertifikat kompetensi kepada seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, pengakuan ini dilakukan oleh yang namanya BNSP. Nah, mahasiswa mahasiswa pun harus dibekali. Sekarang itu ada makanya ada undang-undang nomor sekian tahun 2018 mengenai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Saya tidak tahu di TB sudah diterapkan atau belum. Kalau di UI sudah sudah sedang mulai, artinya sudah dimulai. Di beberapa universitas sudah sedang mulai juga supaya mahasiswa nanti selain mendapatkan ijazah juga mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai nilai tambah dia sebagai lulusan sehingga bisa siap pakai di bidang tersebut. Nah, jadi ingat ya, yang namanya kompetensi itu ada tiga hal yang dinilai, yaitu bagaimana keterampilan kita, skill kita di bidang tersebut. Misalnya, processing engineering berarti dia harus memahami sebagai processing engineering apa saja. Itu sudah ada standarnya, lalu knowledge-nya di bidang itu knowledge-nya itu mulai dari pasti kalau knowledge ilmu-ilmu kuliah akan terbawa tuh ke sana. Lalu attitude. Attitude dalam hal ini bukan attitude yang harus bermoral baik itu biarlah hubungannya dengan Tuhan, tapi di sini adalah the right man for the right place. Artinya apa? Sikap kerja kita tepat pada posisi ini. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ayu. Nah, benar banget tadi kata Bu Ayu bahwa uh, dibutuhkan selain knowledge ya tentu aja skill nah oh ya yang tadi bu SKPI juga uh, di ITB juga sudah diterapkan jadi uh, itu untuk uh, untuk teman-teman yang belum tahu mungkin jadi SKPI itu adalah uh, surat yang menyertai ya ijazah nah itu tuh berisi pengalaman pengalaman kita selama di ITB pernah organisasi apa aja pernah lomba apa aja jadi mungkin untuk lebih meyakinkan perusahaan gitu ya bahwa oh tidak hanya ilmu yang kita punya tapi juga pengalaman dan skill-skill nah mungkin uh, kita uh, lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya yang tadi saya kepikiran tuh jadinya begini uh, prof dan bu ayu dan bu alifa kalau memang prospek kita tuh seluas itu gitu ya yang mungkin tadi sudah disebutkan oleh bu ayu prospek kita seluas itu uh, dan cerahlah untuk di masa depan karena memang hampir semua bidang membutuhkan teknik material Nah, tapi kalau saya pribadi, saya pribadi kalau iseng melihat LinkedIn gitu ya, Bu. Uh, saya ngelihat LinkedIn, melihat di perusahaan-perusahaan, kok masih sangat jarang ya yang menyertakan uh, teknik material sebagai ya, orang yang mereka butuhkan gitu. Kalau di Indonesia ya, kalau mungkin kalau di luar negeri ya sudah berbeda jauh. Nah, apakah memang kita Indonesia ini seketinggalan itu dari negara-negara lain yang, Ya, bahkan perusahaan-perusahaannya sendiri belum menyadari bahwa mereka membutuhkan lulusan teknik material. Nah, mungkin boleh di uh, berikan insight-nya, penjelasannya. Mungkin dari Bu Ayu dulu. Oke. Okay. Kenapa uh, masuk ilmu material kalau ketahuan uh, apa? prospek masa depannya tidak cerah gitu? <laughs> Sekarang prospek yang masa depan cerah itu apa? Itu tuh hukum ya banyak yang debat debat tuh bisa dipanggil di ELC itu oke okay. nggak begitu itu keliru itu pandangan yang keliru memangnya industri yang ada di Indonesia ini hanya dari LinkedIn aja memangnya perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan Sdm yang ada di Indonesia ini hanya melalui media sosial saja banyak yang low profile tidak mau terbuka di media sosial untuk menjaga kestabilan perusahaan untuk apa bercuap-cuap di media sosial? Media sosial itu hanya orang-orang yang milenial sekarang yang ada. Satu isu digembiorkan, heboh semua. Padahal tanpa tahu kebenarannya sehingga hoax ada di mana-mana. Nah, saya mau sampaikan. eh dibutuhkan atau tidak? Sangat dibutuhkan. Kita bicara Krakatau Steel. Ya. Di Krakatau Steel, mereka melakukan rekayasa logam paduan dengan berbagai macam karakteristik yang dibutuhkan, mesin-mesin analisa yang ada di sana, sintesis logam-logam paduan seperti apa itu yang dibutuhkan. Siapa orang kimia nggak terlalu di sana, orang mesin oke, okay. orang elektro oke, okay. orang... siapa lagi orang material yang bekerja di sana? Orang kimia nggak mungkin harus harus uh, menguji strength-nya, harus menguji apalagi misalnya uh, apa apa Bu Alfian <laughs> karakterisasi karakterisasinya uh, mikroskopik uh, structure itu biarin orang-orang material orang kimia melakukan bagai berapa banyak logam berat yang terkandung di dalam di dalam si besi tadi sehingga dilakukanlah wet analysis derabatrium nama juga wet analysis itulah orang-orang kimia uh, analisis basah tetapi untuk analisis untuk karakterisasi seperti mikrostruktur, karakterisasi, uh, stress, hardness, apalagi uh, strength, dan sebagainya, itu orang-orang material. Satu, kita bicara lagi di dunia packaging, industri packaging, sebutin satu-satu tetra pack atau otomotif lah ini ada jelas-jelas ada Barvia di sini ada Honda Toyota Astra siapa lagi walaupun katanya saat pandemi ini otomotif sedang menurun tapi tetap macet di jalanan nggak tahu kenapa ini yang betul data yang mana di jalanan setiap pagi macet saya dari rumah di Bogor kerja di Jakarta macetnya nggak pernah hilang tapi katanya industri mobil turun coba dilingkan. Nah kita nggak bisa langsung terima begitu saja. Datang ke badan badan statistik, badan BPS, badan pusat statistik. Coba lihat betul tidak. Jadi anak-anak milenial justru karena sekarang life in your hand. Artinya apa? It's easy for you untuk open semua informasi by your mobile, your your, smart, your smartphone gitu kan. Nah beda dengan era-era saya. Nggak 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 semudah itu. Nah sehingga apa? Jangan dijadikan smartphone itu hanya untuk main game, hanya untuk lihat bola, di tab bola, atau yang mungkin yang cewek-cewek kalau ada untuk lihat gosip-gosip, tapi jadikanlah smartphone ini sebagai seorang orang sebagai seorang milenial jadikan sebagai modal bagaimana untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan knowledge at least ya kalau skill memang harus dilakukan praktek dengan adanya dengan kita one apa seta, saat uh, se level di atas dibanding orang-orang general umumnya dimanapun kita berada kita akan extraordinary. Nah, yang ingin saya sampaikan, persepsi atau opini tadi yang disampaikan oleh Mas Raihan itu sangat keliru. Karena saya juga aktif di Departemen Perindustrian dan saya banyak ketemu orang-orang ahli material di sana jangan melihat ke, ke, kita sebagai peneliti deh, jangan melihat ke saya dengan Prof Andika atau Prof Evi deh. Kalau kita memang dipeneliti misalnya, tapi lihat begitu besar industri kita mulai dari Sabang sampai Merauke, infrastruktur yang sekarang lagi sedang dibangun oleh pemerintah kita, di situ hampir 60 sampai 70 orang-orang material di sana. Ya, jadi kalau kita bicara ada namanya PT BASF Indonesia yang memproduksi yang memproduksi bedang-bedang material. Ada yang namanya Sika. Sika itu bidang konstruksi di sana orang-orang material banyak sekali karena memang dibutuhkan multidisiplin di bidang itu. Ada yang bahkan di bidang di perusahaan kimia pun di saya seperti di Evonik ini tidak hanya orang kemis, orang material dibutuhkan di sana karena bahkan sebagai sales. Ingat ya, sebagai sales. Kok bisa? Karena sales itu kan kalau di industri yang membutuhkan te technical knowledge, sales itu tidak hanya jualan obat seperti yang di jalan-jalan kan ayo beli-beli kan enggak begitu. Tapi bagaimana kita memberikan pengetahuan, mengedukasi customers menggunakan produk ini dengan kelebihan-kelebihannya itu dibutuhkan eh apa? Pem, eh, yang yang presenter-presenter yang memang bisa meyakinkan di bidang itu. Kalau sales tidak hanya dari ekonomi loh. Jangan salah ya, sales sales technical sales itu banyakkan orang-orang dari technical. Artinya dibutuhkan konsep-konsep keilmiahan di situ. Makanya eh, tidak orang-orang sales yang ada di industri-industri yang membutuhkan technical issue yang tinggi tidak mengambil apa SDM-nya dari orang-orang ekonomi karena tidak akan nyambung. Mereka tidak bisa menjelaskan technical background-nya seperti apa eh, produk ini. Contoh saat kecil, kalau kita datang ke showroom, ditemukan misalnya showroom Toyota lah misalnya atau showroom Astra ya kalau sih ada ada, ada, ada ada orang Astra soalnya. Nah, ayo Mas Raihan beli deh mobil ini ya, ini fiturnya bla 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 hanya dari spek yang ada di yang ada di dalam uh, brosur itu. Bandingkan saat kita pergi ke showroom Mercedes yang di sana uh, bangsa pasarnya lebih agak berbeda levelnya. Lalu yang ditemui adalah orang sales yang memiliki background technical. Cara mereka menyampaikan totally different. Tidak hanya jualan barang, tetapi mereka menyampaikan teknologi yang ada di sana seperti apa. Bahkan tidak melihat harganya. Kalau kita di yang sebelumnya yang level yang saya sampaikan tadi pasti bilang apa kami dapat kasih diskon deh 50% kami kasih diskon deh sekian puluh juta ini lagi ada promo langsung ke harga tapi kalau yang level yang tadi yang saya sampaikan yang di agak saya nggak boleh jepitin produk ya sebetulnya ya sorry akan berbeda tidak langsung ke harga tetapi apa dengan fitur seperti ini kami terbuat dari komposit yang nano nano nanometal yang kami menggunakan teknologi nano nanoteknologi semua sehingga bla 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 itu impressionnya berbeda. Disitulah orang-orang teknikal dibutuhkan, ya. Jadi clear ya, uh, tidak ada uh, apa semua semua uh, disiplin ilmu itu dibutuhkan. Tetapi satu yang harus dicatat, tidak hanya ijazah yang berlogo ITB yang laku di pasaran. Oke, okay? kita harus diingat. Artinya apa? Kompetisi di luar itu. Akan banyak, nah, bagaimana kita bisa untuk bersaing? Makanya, saya bilang, tingkatkan kompetensi yang ada dalam diri kalian sehingga bisa ready to use. Bagaimana bisa bersaing dengan orang-orang yang lulusan dari luar juga? Karena sekarang pendidikan sudah terbuka, kan? Bahkan, sarjana saja sekarang sudah banyak yang dari, misalnya dari RUS, orang Indonesia kuliah di sana, balik ke Jakarta, balik pulang, pulang ke Indonesia, ada yang dari... Uh, apa ada dari Petronas dari Malaysia semua sudah banyak kita harus bersaing jadi itb jangan uh, bangga nih dengan nama besarnya di sebelum-sebelumnya sekarang sudah berbeda life is changing makanya kan anak milenial kan harus paham ke sana life is changing kompetisi juga changing jangan hanya bangga dengan satu jasa yang berlogoan uh, jaket biru berarti ya tetapi apa yang harus dipahami di sini tingkatkan kompetensi sehingga kalian memiliki nilai tambah yang lebih untuk bisa bersaing di pasaran nanti setelah lulus. Thank you. Terima kasih banyak, Bu Ayu. Cukup menyadarkan saya tentang pertama tadi yang LinkedIn. Mungkin saya terlalu melihat dari satu sisi gitu ya. Dan mungkin juga untuk teman teman yang lain, yang barangkali ada yang sama dengan saya gitu, kita terlalu berorientasi ke LinkedIn melihat sesuatu itu dari LinkedIn wah profil orang keren profil ah perlu diingat era-era saya ke belakang itu enggak seru dengan LinkedIn-LinkedInan mungkin Prof nah. Evi Prof Andika saya tuh enggak IG-IG-nya saya tuh enggak punya karena apa memang bukan di situ di uh, dunia kita sudah tidak sudah, sudah sudah enggak di sini gitu kan ya right. ini yang harus dipahami sedangkan yang menjabat saat ini pasti orang-orang yang 40 tahun ke atas dong Nah, itu. Jadi mungkin saatnya orang anak milenial yang menjabat nanti ya mungkin sebetulnya akan datang. Mungkin sudah beda tuh nanti eranya. Oh, nah, saat okay. ini eranya masih era-era yang usia 40 tahun ke atas artinya belum masuk uh, uh, saat men, men, apa? Men, 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 meniti karirnya itu ke dunia-dunia media sosial. Jadi akan sulit dicari. Saya misalnya di LinkedIn ada, tapi di update juga enggak sepuluh 10, 10 tahun. Itu pun dibikinin <laughs> dulu sama sama mahasiswa saya, kira-kira ya begitu. Itu yang harus harus dipahami. Oke okay, oke okay. berarti ya faktornya itu gitu ya mungkin kalau di LinkedIn belum lengkap ya apa kita jarang nih ngelihat uh, prospek training material mungkin karena itu tadi uh, yang sudah disebutkan oleh Bu Ayu. Nah kalau dari Prof Andika mungkin ada uh, pandangan lain tentang prospek yang katanya sulit terlihat sulit. Ya baik terima kasih Mas Raihan. Jadi gini uh, saya jadi ingat mungkin saya mulai dengan gini dulu. Uh, saya tidak tahu nih Mas Raihan dan teman-teman di MTM ITB gitu ya. Bisa nggak kalau saya tanya sekarang, tapi dengan jawaban jujur ya, tidak perlu jawab gitu ya. Membedakan Anda nanti setelah lulus, bedanya Anda dengan lulusan diploma. Apa yang membuat Anda harus berbeda dengan lulusan diploma? Karena kalau Anda anggap sama, kasihan orang tua Anda sudah bayar uang kuliah lebih mahal S1 gitu ya ternyata Anda kemampuannya atau cara berpikirnya, kalau kemampuan kan bergantung input siapa Anda yang diberikan ke Anda, tapi bagaimana Anda memproses ya. Tapi kalau Anda ternyata memposisikan diri Anda sama seperti diploma, itu dulu nih sebelum saya lanjut, itu dia yang yang, yang penting. ya. Sebenarnya gini, S1 ke atas, S1 ke atas, skill tadi penting, gitu ya. Tetapi cara berpikir itu penting, ya kalau saya kebetulan tadi kalau ngelihat di CV saya, saya kebetulan membantu mengajar juga di salah satu perguruan tinggi. Di salah satu mata kuliah yang terkait material, salah satu ilustrasi yang saya kasih contoh nih ke mahasiswa S1 ya. Saya bilang begini, Anda sebagai nanti yang katanya mau jadi sarjana teknik. Kalau benar di pikiran saya, saya, menghayal gitu. Saya maksud saya memberi ilustrasi ya. Anda tuh di suatu pabrik gitu ya. Anda tuh berdiri di atas lantai dua, Kemudian ada jendela besar kaca, anda bisa melihat ke bawah suatu jalur produksi. Nah yang berdiri di samping mesin-mesin itu, itu adalah diploma, ya. Betul, ini bukan kondisi fresh graduate ya, tetapi perjalanan waktunya. Kemudian saya bercerita begini, saya bercerita tentang namanya proses rolling gitu ya. Mendadak lagi proses rolling stuck, nggak jalan itunya, nggak ngerol gitu ya si operator ya yang tadi nota notabene anak misalnya diploma 3 gitu ya kalau saya nggak mau bilang STM gitu ya ya dia hanya bisa melakukan bagaimana ini dibetulkan dalam arti dikeluarkan mesin apa materialnya dan sebagainya tetapi apa yang terjadi dengan kejadian itu filosofi di balik itu Anda tuh Anda yang turun ke bawah ya mendekati mesinnya itu terus bilang sama Operatornya betul, mundurkan ya, agar di, jangan dipaksa untuk di rolling terus ya. Nah, ini tolong, kemudian Anda mengeluarkan ini. ini saya meng, ini yang karena saya, uh, saya menghayal, menghayal, maksudnya, tapi dengan suatu dasar ya. Ceritanya, entah dari kantong Anda atau dari tangan Anda, keluar semacam kayak disposisi. Tolong, material ini bawa ke divisi heat treatment karena dia telah mengalami namanya kalau di ilmu material itu pengerasan kerja yang sangat tinggi sekali sehingga kalau dipaksa di roll dia akan retak. Dia harus di heat treatment untuk dilunakkan. Disitulah dia Anda dibayar sebagai yang berdiri di atas itu yang tadinya itu. Tetapi kalau Anda ditanya skill insya Allah Anda ditanya bagaimana proses kerja rolling tombol-tombolnya dan itu bergantung merek merek mesin gitu ya. Jelas Anda bisa, tetapi anak diploma tiga berpikir seperti Anda, itu nggak bisa. Atau bukan nggak bisa. Intinya dia belum sampai ke situ. Itu, itu contoh ilustrasi yang saya sering sampaikan ke mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang saya ajar. gitu ya. Nah, tadi betul kata Bu Mas Ayu gitu ya bahwa Anda jangan berpikir ya tadi seperti LinkedIn gitu banyak kok yang low profile low profile gitu ya Kayak eh, contoh, saya kebetulan kantor saya di Puspitek ya, bagi yang pernah ke Puspitek di Tangerang Selatan Banten, ke arah selatannya dari Puspitek ke arah selatan menuju Bogor tuh saya selalu bilang daerah antabranta ya. Dari tahun 90-an sampai sekarang tuh isinya ya gitu-gitu aja gitu ya, truk pasir paling banyak. <laughs> Jalanan rusak tuh gara-gara truk pasir. Tetapi di situ ada satu perusahaan ya yang menangani metalurgi hulu jadi dari bahan tambang dimurnikan. Dia ambil sesuatunya lah gitu ya. Oh itu profitnya gede sekali dan sangat low profile sekali gitu ya dan sudah pasti membutuhkan kalau istilahnya orang metalurgi ekstraksi. Ya, metalurgi ekstraksi. Jadi betul, jadi bukan soal di link in dia muncul kayak gini tidak. Ada yang low profile gitu ya. Kemudian tadi waktu Bu Mas Ayu cerita yang uh, salah satu merek mobil tadi Bu ya yang 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 technical sales yang high level tadi. Saya ambil ya, produk produk lain dan bukan otomotif. Saya punya teman ini, ini ini berhubungan ya, tapi saya mau nggak mau ceritanya begini dulu nih. Dia sempat masuk LIPI. Kemudian uh, dia akhirnya kan tidak di LIPI lagi, dia dapat beasiswa ke Jerman. Lulus dapat S3, dia akhirnya lulus S3, postdoc bekerja di sana Menjadi peneliti ya di perguruan tinggi, dia bidangnya adalah mikroskop. Ya, dia mikroskop uh, elektron lah. Tahun ini, tiga bulan yang lalu, dia pindah ke Singapura. Menjadi yang tadi, Bu Evi technical sales, salah satu produk karakterisasi material. Dan betul, saya tanpa perlu bertanya, saya nggak bertanya, loh ya wah kenapa sayang gitu kan saya paham apa yang dia maksud saya bisa membayangkan lah, tanpa saya bertanya jelas ada motivasi ekonomi tetapi ada sesuatu yang dia tidak tinggalkan karena pasti kepakai anda bisa bayangkan nggak ya yes, tadi contoh yang mobil tadi dia menerangkan produknya itu berbasis pengetahuan kompetensi dia dia di Jerman tuh udah 11-12 tahun anda paham ya lihat dari riset nih ini benar kontras sekali nih riset belasan tahun paper papernya banyak banget. Tiga bulan yang lalu dia pindah ke Singapura menjadi seharusnya kalau dengan pengalaman dia udah langsung senior sales ini ya kali ya gitu ya dengan dengan profitnya bla 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 gitu ya. Tapi saya bisa membayang apa yang akan dia lakukan gitu ya. Yang jelas nggak akan turun ke jalan kayak gitu itu nggak gitu. Ada ada tekniknya teknik pemasaran mereka. Nah, ada satu lagi yang ingin saya ini mungkin masih ya tambahan juga. Gini, ada hal yang menarik. Kebetulan gini Bu Mas Ayu Mbak Alifa tempat saya mengajar itu ya tadi ya di CV namanya Institut Teknologi PLN. Jadi dia di bawah PLN. Dosen-dosen ya, dosen-dosen ya kebetulan S3-nya belum banyak, tapi S2-nya banyak. Nah, baik S2, baik yang muda maupun yang tua itu tadinya atau berafiliasi dengan PLN. Apa artinya? Pengetahuan lapangan mereka tentang pembangkit oh tinggi sekali, Bu. Tinggi sekali. Jadi, kalau begitu skripsi mahasiswa itu failure analisis. Ya. Saya boleh bercuap-cuap di ilmu sama teknik gitu ya. Tapi mereka bercuap-cuap di kejadian lapangan bahkan termasuk aspek hukum. Contoh, misalnya nih, Anda mengatakan apa tadi bahwa penyebab kesalahan materialnya, apa failernya adalah materialnya begini-gini dan itu dihubungan dengan salah prosedur operasi. Hati-hati, gitu. Anda berhenti jangan sampai ngomong jangan keluar deskripsi misalnya gitu ya karena mereka orang lapangan ya seperti itu nah salah satu yang menarik juga dari mereka orang lapangan adalah begini ini ini saya alami bu jadi gini skripsi mahasiswa yang dari itpln itu yang bimbingan dengan saya ya begitu dia skripsinya bukan failure tetapi research and development begitu sidang perhatikan baik baik nih yang sering terjadi diskusinya adalah begini begitu tanya jawab Si penguji yang notabene dosen, tetapi sekaligus orang lapangan atau ex orang lapangan, langsung belum mau bertanya, "Anda ngembangin produk ini? Itu kan untuk pipa ini. Emang pipa itu standarnya apa? Jadi gini, belum apa-apa, R&D dihubungkan dengan standar yang sudah ada. Perhatikan baik-baik, ya. Misalnya, standar untuk uh, pipa boiler, bla bla bla, adalah ini. Nah, material Anda ini." Ini sampai mana? Apakah sudah seperti itu? Nah, yang namanya riset and development kan bertahap ya bu ya. Kita menuju menuju ke sana standar itu atau lebih baik. Nah, itu kadang ditanya. Nah, ke, kondisi itu terjadi bukan di dunia industri, tetapi kebetulan di salah satu perguruan tinggi yang kental dengan standar di, di, di ininya ya, di pembangkit sebagainya. Nah, itu anda juga harus paham. Artinya apa maksud saya dari cerita saya ini? Apalagi anda orang teknik material itu dia apalagi standar pun ya tadi kalau personal kan kompetensi ini ya profesi dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi dengan di bidang engineeringnya sendiri Anda harus paham. Ya. Itu di luar sana begitu, ya. Saya pernah lucu begini, saya pernah uh, diminta di Pandika tolong cerita dong kemajuan riset di LIPI bla 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 gitu ya. Terus saya kemudian presentasinya di depan para semacam kayak ini loh apa kayak lembaga risetnya mereka gitu ya. Kemudian mereka wah boleh itu pak kayak gitu. Nah itu standarnya apa ya pak? Agar kita bisa rekomendasikan ke dalam tender PLN. Wah ngeri lah saya gitu ya benda benda baru tahap R&D ya. Saya belum punya AS AS ASM apa gitu ya sudah dihubungkan namanya. Saya bilang oh enggak pak. Saya bilang kita ini R&D gitu ya. Nah itu 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 terjadi. Nah itu maksud saya saya memberikan gambaran kepada anda mahasiswa MTM tuh isu apa lagi gitu yang terjadi di luar sana mungkin dari saya seperti itu ya terima kasih baik terima kasih banyak prof andika dari cerita ceritanya yang wah banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan gitu nah kalau mungkin dari bu alifah ada pandangan lain eh, mungkin dari perspektif eh, bu alifah yang bekerja di langsung di industri gitu. kita balikin lagi ya ke pertanyaan pertanyaan yang mas tadi, Kenapa sih nggak banyak peluangan pekerjaan yang membutuhkan teknik material gitu ya. Jadi saya mau menyampaikan uh, opini saya dari perspektif saya gitu. Kebetulan saya juga masih termasuk generasi milenial juga, dan kebetulan saya bekerja di perusahaan swasta, tidak bekerja di riset atau perusahaan pemerintah. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit gambaran aja supaya teman-teman uh, ada 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 bayangan lah nanti setelah kuliah itu. Uh, prospek karirnya itu seperti apa. Jadi uh, saya tidak tidak mau menentang uh, apa yang sudah disampaikan oleh uh, Ibu Masayu atau Profesor Andika. Cuma saya cuma menyampaikan uh, gambaran aja dari yang saya sudah alami. Jadi kalau di perusahaan sekarang itu memang majority mencari pegawai dari LinkedIn. Itu banyak saat ini bukan berarti semuanya tapi majority yes. Kenapa? Karena e, biasanya di suatu perusahaan itu untuk e, yang mencari pegawai itu kalau di tempat saya bekerja misalnya itu generasi milenial juga. Jadi untuk mengkat e, kalau dengan metode zaman dulu itu terlalu lama gitu kan misalnya dia pasang e, Lowongan pekerjaan hanya di web perusahaannya saja, tapi sekarang karena kebutuhannya itu eh, cepat biasanya mereka pasang di media sosial. Jadi di Facebook, Instagram, di LinkedIn itu biasanya mereka open lowongan di situ. Dan eh, yang untuk generasi-generasi eh, yang lebih tua memang ada juga di bagian HR, tapi biasanya sudah tingkatannya sudah lebih tinggi, misalnya seperti Departemen Head atau Division Head. Nah, untuk yang levelnya sudah tinggi itu biasanya tidak bertugas untuk mencari pegawai baru. Jadi, memang memang kebanyakan perusahaan-perusahaan sekarang itu open di media sosial untuk mencari resource yang baru, human resource yang baru. Nah, kemudian kalau yang teknik material ini banyak atau tidak, karena saya bukan dari teknik material, gitu jadi saya kurang paham. Tapi saya kasih gambaran aja. Di perusahaan itu, di tempat saya bekerja, tempat saya pernah bekerja, di divisi research and engineering, dari, ini satu divisi ya, dari 200-an lebih karyawan, teknik materialnya itu tidak lebih dari 10 persen orangnya. Bukannya tidak ada, tapi uh, tidak lebih dari 10%. Itu untuk divisi uh, waktu saya bekerja di Research and Engineering Center itu, itu kebetulan memang divisi research. Nah, kemudian saya kan juga pernah on-job training di perusahaan yang memang sudah established, perusahaan baterai. Uh, di situ, untuk orang teknik materialnya itu hanya dua. Dan biasanya sudah Berumur, maksudnya, maksudnya sudah pengalamannya sudah banyak, gitu. Bukan orang-orang baru. Kenapa? Karena untuk perusahaan-perusahaan yang uh, berafiliasi dengan perusahaan luar negeri, uh, misalnya di tempat saya, kan uh, PT Asro Otopark itu sendiri yang holding company, kita memiliki lima puluhan lebih affiliated company. Nah, yang berafiliasi dengan luar negeri biasanya untuk melakukan uh, research tentang material itu dilakukan di perusahaan induknya, misal kita berafiliasi dengan perusahaan Jepang, research materialnya itu di Jepang, jadi tidak dilakukan di Indonesia. Di Indonesia karena uh, hanya produksi saja, biasanya menganalisa tentang uh, apa yang terjadi selama proses sampai selesai proses, proses, dan apa yang bisa di develop di selama proses dan selesai proses sampai nanti penggunaannya, PDM use-nya, kita gitu, seperti itu. Nah, mungkin ini mungkin ya, mungkin hal tersebut yang membuat e, permintaan lulusan teknik material itu terlihat tidak begitu banyak, tapi ada gitu. Nah, itu lalu, apakah harus berkecil hati? Saya rasa sih tidak, karena ketika kita lulus, e, ketika kita menunjukkan CV perusahaan uh, itu selain uh, kita lulusan apa biasanya itu juga adalah kompetensi yang uh, kompetensi yang kita pernah miliki kayak kuliah itu ada yang namanya TKL ya praktek kerja lapangan nggak nah, tahu sekarang sebutannya itu apa kalau di uh, ITB mungkin lain ya praktek kerja lapangan jadi kan itu kita pernah Pernah melakukan, uh, pernah berpengalaman ikut kerja di suatu perusahaan atau apa. Nah, itu kalau bisa, ya, pilihlah perusahaan yang bagus. Gitu. Jadi, karena itu akan sedikit menunjang uh, ketika kita membuat CV. Nah, nanti akan dilihat oleh uh, tim HRD, itu juga akan masuk dalam penilaian. Kemudian, eh, seperti tadi yang Ibu Masayu bilang juga, Kok, ikutlah. Uh, Aktivitas-aktivitas apapun yang menunjang kompetensi untuk meningkatkan kompetensi kita Karena eh, ya itu tadi balik lagi, tidak hanya lulusan aja Kadang memang di suatu perusahaan itu ditulis membutuhkan teknik mesin, eh, teknik kimia Atau apa tapi tidak ada teknik materialnya Tapi ketika screening CV, biasanya HR itu akan melihat kompetensinya Selain itu Jadi kompetensinya itu, oh ternyata dia punya pengalaman bekerja Atau dia punya kompetensi yang sedang dicari gitu, nah itu kadang bisa lolos untuk uh, screening masuk screening selanjutnya. Uh, jadi jadi jangan berkecil hati lah kalau lihat yang ada di LinkedIn atau di media sosial kok tidak ada, coba aja, coba aja, tapi uh, tambahlah uh, kompetensi dan skill yang uh, kita miliki gitu, Supaya itu bisa jadi nilai plus, ya begitu dari saya kira-kira. Baik, terima kasih banyak bu Alifah. Uh... Jadi cukup meyakinkan lagi nih uh, untuk uh, kita semua teman-teman bahwa walaupun memang mungkin terlihat sedikit tapi nyatanya bisa loh kita imbangi dengan skill-skill kita dengan kompetisi kita yang lain supaya kita bisa masuk ke sana ke sebuah perusahaan walaupun uh, mungkin syaratnya bukan dari teknik material. Nah, oke, okay. kita uh, sudah sampai di ujung sesi talk show. Nah, kita akan masuk ke Sesi Q&A, tanya jawab. Nah, bisa dari eh, panitia, mungkin ditampilkan slidonya. Jadi, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya melalui Slido. Nanti mungkin akan kami pilih beberapa karena eh, dari waktu juga, ya. Nah, mungkin bisa kita mulai dari pertanyaan pertama, dari 13718026. Pertanyaannya, sebagai calon material engineer, kira-kira sertifikasi apa saja yang direkomendasikan untuk diambil sebelum lulus kuliah? Nah, menarik nih. E, mungkin boleh diberikan pandangannya dari mulai Bu Ayu, Mangga. Ya, betul. Kebetulan uh, saat ini saya menjabat sebagai uh, ketua dewan pengarah di Lembaga Sertifikasi Profesi Kimia Industri, LSP Kimia Industri ya, yang mendapatkan lisensi dari BNSP. Nah, di sini mungkin memang betul uh, saatnya saya melakukan uh, sebagai corong dari pemerintah nih bicara mengenai sertifikasi. Sebagai material engineer sertifikasi yang direkomendasikan itu apa saja? Berarti apa? Di sini adalah sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan di jabatan area di material engineer. Contoh, material engineer ini masuk ke industri yang masuk ke proses engineer. Berarti jabatannya dia sebagai proses engineer saat apply nanti ya untuk memperkuat dia di posisi tersebut minimal Punya dong yang namanya di industri, kita sangat aware dengan adanya K3. Ambillah e, sertifikat kompetensi yang berhubungan dengan K3. Banyak sekali. E, kesehatan, keselamatan kerja ya. Nah itu banyak sekali e, di, di di LSP Kimia Industri, silahkan kontak ke saya juga, nggak ada masalah. Ini kita ada yang namanya skema sertifikasi kompetensi untuk bidang ahli K3 muda, khususnya e, untuk yang mahasiswa, -mahasiswa yang, baru, yang akan lulus. Itu satu. Lalu yang kedua, Uh, misalnya material engineer yang uh, yang akan uh, bekerja di bidang masuk in, ke industri juga lah ya biar biar gampang ya ke industri di sana pasti setiap industri itu ada yang namanya uh, apa misalnya WWTP treatment plant, atau instalasi pengolahan air limbah di situ orang material engineer masuk nggak sih memang tidak sebagai pelaksana tadi ingat Prof Andika bilang apa diploma ada bachelor gitu ya tidak sebagai pelaksana tapi sebagai penanggung jawab Berarti ambillah di sana sertifikasi kompetensi penanggung jawab pengendalian operasi dari IPAL. Lalu yang ketiga, ada lagi misalnya berhubungan dengan material. Kita bicara material packaging misalnya ya. Kerja misalnya di misalnya di Interaneka atau di Tripolita atau di Chandra Asri ya atau di mana yang semua industri atau Lotte Chemicals pernah tahu Lotte Chemical Chandra Asri Tripolita itu semua bidang-bidang yang memproduksi biji plastik di sana banyak sekali orang-orang material yang baik di di proses engineeringnya maupun di produksinya ataupun juga di laboratorium melakukan karakterisasi berarti di sana ambil sertifikasi eh uh, instrumenasi uh, untuk bidang tersebut ada jadi ada sertifikat kompetensi untuk instrumen level 3 atau level 2 atau level 1 tergantung nanti levelnya jadi ambil sertifikat kompetensi instrumentasi, itu digunakan untuk mereka berkaya akan bekerja di bidang-bidang laboratorium yang melakukan karakterisasi-karakterisasi e, di bidang material. Ada bidang K3, kalau K3 pasti umum di semua industri dibutuhkan. E, mahasiswa yang sudah memiliki sertifikat kompetensi di bidang K3 akan lebih mudah, karena umumnya lulusan-lulusan dari universitas itu masih belum aware mengenai K3. Sehingga kami di industri harus melakukan training dulu hanya untuk K3 saja. Oleh karena itu kita sekarang sedang merayu untuk menjadikan kurikulum pengenalan K3 di universitas itu. Jadi, semua jangan sampai, misalnya, kejadian hanya gara-gara anak yang baru lulus, ada ada permasalahan ya, karena tidak awareness terhadap ketiga, sehingga lah terjadi yang namanya accident di industri karena berbeda. Jadi, banyak sekali sertifikat kompetensi itu. Jadi, ada tadi apa, ada mengenai ketiga, ada mengenai penanggung jawab pengolahan uh, air limbah, ada uh, operator, bukan operator ya di bidang instrumen, Karena kalau operator pelaksana berarti ada di atasnya penanggung jawab atau supervisor uh, uh, instrumen tadi. Ada lagi, misalnya. Sertifikat kompetensi uh, welding inspector ini orang-orang material yang umumnya ada lagi. Sertifikat kompetensi uh, loading master, nah itu semua berhubungan dengan orang-orang material. Ada lagi sertifikat kompetensi uh, yang, yang bergerak di industri migas, misalnya piping dan sebagainya. Itu, orang, itu loading master, ya, itu banyak sekali orang-orang material di sana. Jadi, uh, silahkan perbanyak semua mengenai sertifikat kompetensi ini di skema-skema di, di yang memang related dengan bidang kerja yang akan di, uh, dilaksanakan nanti. Silahkan kontak ke LSP Kimia Industri, silahkan boleh dibuka webnya jika tertarik, nanti bisa kontak uh, ke saya juga langsung, enggak apa-apa. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu atas informasinya. Nah, uh, Sudah cukup banyak tadi sertifikasi yang disebutkan. Nah. Uh, mungkin dari Pak eh, dari Prof Andika ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya rasa tadi sudah banyak ya yang disebut oleh Bu Mas Ayu ya. Uh, tadi saya ingin menambahkan tadi yang uh, welding inspector. gitu ya. Hmm. Uh, kalau ini sih sekedar tambahan saja. Uh, saya ingat uh, itu pun juga juga beragam ya. Termasuk keahlian mengelas itu kan welding ya mengelas bawah air ya misalnya seperti itu itu dipakai di uh, uh, dalam ini oil company ya untuk company yang di offshore gitu itu itu istilahnya bayarannya tinggi lah ya kayak gitu kemudian NDT ya non destructive testing ya itu juga juga ada gitu ya kompetensi di situ dan masih banyak lagi tadi betul anda bisa cek aja adik-adik uh, semua bisa cek di yang di website yang dimaksud di situ gitu ya nah tinggal istilahnya Pilihlah dengan bijak, gitu ya. Yang menurut adik-adik sekalian akan membantu memberikan nilai tambah saat Anda nanti akan memasuki dunia kerja, ya, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Dari saya, itu oke, baik. Terima kasih banyak, Prof. Andika. Uh, kalau dari Ibu Alifah, apakah ada yang ingin tambahkan? Kalau dari saya, uh, selain yang tadi disebutkan oleh Ibu Masayu dan Profesor Andika, saya ingin menambahkan, kalau yang mau umum, general. Uh, coba kasih sertifikat uh, bahasa jadi uh, bahasa apa yang bisa dikuasai selain bahasa Inggris Indonesia Inggris karena Inggris itu sekarang udah general ya anak S SD juga sekarang udah ngomongnya bahasa Inggris gitu anak TK bahkan udah Inggris uh, jadi tambahkanlah sertifikasi bahasa terutama kalau di industri itu bahasa Jepang atau bahasa Mandarin itu yang paling sangat dicari sekarang jadi kalau misalnya nanti ada Di lampiran CV itu ada sertifikat Oh ternyata udah N5 nih Minimal bahasa Jepangnya atau Mandarinnya udah berapa Itu akan menjadi nilai plus Itu aja Selain yang tadi disebutkan oleh Bu Mas Oke okay, baik, terima kasih banyak Bu Alifah uh, Insight yang menarik lagi Untuk kita semua Oke okay, mungkin karena pertanyaannya Tidak mungkin semua terjawab Karena waktu Kita pilih beberapa aja yang mungkin oke, okay. yang kedua nih, yang menurut bapak atau ibu, apakah seorang mahasiswa yang generalis seperti saya atau cenderung tidak ingin fokus pada satu topik material, dapat memiliki peluang karir? Mangga, mungkin pandangannya dari Bu Ayu. Gimana, Bu? Pasti dapat, Tuhan sudah menciptakan kita. Setiap manusia itu spesifik, makanya suara saya berbeda dengan suaranya Mas Raihan, kan nadanya senyum kita juga berbeda kan, tapi semua tersenyum. Jadi setiap manusia itu sangat spesifik dan yang sangat unik. Karena spesifik dan unik itu, pasti mereka punya kehidupan juga masing-masing yang sudah ditentukan. Of course, kita harus yang namanya ikhtiar, nah, melalui kuliah, mencari uh, nilai setinggi-tingginya. Tapi ada yang bilang lagi, kan nilai nggak pengaruh ibu, nanti kembali nasib. Oke, kita bermain filosofi nih sekarang ya, <laughs> kalau begitu. Nah, kalau uh, tidak ingin fokus melalui peluang karir, pasti. Peluang karir, peluang karir itu pada dasarnya sebetulnya gini, kalau saya boleh bilang sangat ekstrim ya. S1, S2, S3 is nonsense. Yang ada adalah bagaimana kita bisa menjual dalam tanda petik, menjual diri kita, bisa meng people di, 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 dengan kita, itu itulah yang akan bisa maju. Oke, okay? artinya apa? Pola pikir kita adalah ke-thinking kita harus berbeda dari orang lulusan SMA, diploma, sarjana atau lebih tinggi lagi. Yang dibutuh, yang tidak ya saya kan nggak mungkin bawa, bawa ijazah kemana-mana saat kenal dengan orang. Oh ini ijazah saya S3. Tetapi orang akan melihat bagaimana the way kita berbicara, the way kita menyampaikan itulah kita. Jadi apa kita akan dinilai seperti siapa, -siapa kita aja sesuai dengan bagaimana kita. Jadi apa what you say dan who you are itu begitulah yang terjadi. Artinya apa? Kalau saya di ekstrim sekali ya, saya akan bilang ekstrim generalis mau spesifik bagi saya itu nggak berarti. Yang berarti adalah bagaimana kamu bisa menjual diri kemampuan kamu menjual diri kamu dalam tanda putik, ya, jangan menjual diri yang apa yang aneh-aneh. Menjual diri dalam petik sehingga kita bisa menjadi seseorang yang berbeda, yang unik di populasi kita itu yang akan berhasil itu saya secara general sekali. Jadi apa e, bukan berarti lupakan dengan ijazah, lupakan dengan bidang kita. No. Karena e, kalau kita berbicara seperti ini kita harus menjadi orang kimia polimer buat biar biar bisa maju, enggak begitu. Banyak e, sarjana akhirnya banyak pengangguran karena kenapa? Belum bisa menjual diri belum belum mampu untuk memberikan menunjukkan nih. Nah, umumnya orang-orang Indonesia seperti ini nih. Orang Indonesia tuh sangat low profile, sangat shy gitu kan dan hanya kalau ditanya keep smile atau ada pertanyaan semuanya diam. Beda dengan orang luar. Nah, kalau saat ditanya, sebelum ditanya pun, sorry, I'm disagree. Interrupt, sir. Interrupt, miss please udah begitu dulu. Nah, itu yang berbeda. Nah, sekarang kan orang milenial nih semua sangat terbuka ke ada, apa dunia kita sangat terbuka ya. Jadi eh saya yakin akan sangat berbeda dengan era-era saya pastinya, tetapi tetap saya melihat sebagai user di industri ini beberapa beberapa apa beberapa lulusan itu Mas di Indonesia ya masih agak masih low profile ketimuran itu masih dibawa nah ini mungkin yang harus sedikit harus dirubah jadi apa berani berkata karena kalau kita enggak kalau kita orang mau jualan harus berani berbicara dong ya kan kita nggak bisa hanya diam hanya senyum manis jadi anak baik kan nggak bisa begitu tampilkan kemampuan tampilkan tunjukkan kita punya performance dan di situ kita akan lihat siapa kamu gitu oke okay ya baik terima kasih banyak Bu Ayu kalau dari Prof Andika ya, baik. Uh, ya uh, dari saya intinya betul bahwa kita mau D3 ya diploma mau S1 mau S2 maupun S3 itu hanya gelar ya memang ya tidak lebih dari gelar tetapi gelar yang seharusnya kalau dijalani dengan baik memiliki dampak positif apapun itu nah dampak positif itulah yang sebenarnya yang perlu kita uh, manfaatkan ya daya gunakan saya setuju dengan tadi yang saya sempat cerita ada WA yang tersebar gitu ya bila Anda akan mengambil S3 cepat lakukanlah dan selesaikanlah gitu ya. Agar Anda mempunyai legitimasi dimanapun Anda bekerja, di situ tidak dikatakan di dunia riset. Bila Anda akan melakukan suatu kegiatan riset karena di situ terdapat suatu legitimasi terhadap cara kerja, metodologi Anda, dan cara berpikir Anda. Ya, itu, itu, itu dari S3 bayangkan udah kayak gitu jelas jelas kalau buat saya ya mungkin dengan saya mau bu, Mas Ayu sama-sama karena sudah S3 itu di situ ter tertera apa sudah nggak peduli lagi judul disertasinya mau secanggih sophisticated panjang kayak apa gitu ya itu udah nggak 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 ini gitu tapi apa cara berpikir kita gitu ya di situ nah kalau tadi yang buat pertanyaannya yang generalis gitu ya saya seorang generalis saya mungkin membuka suatu pandangan tentang teknoprenership, ya, membuka usaha berbasis yaitu teknologi, gitu ya. Kalau kebetulan kalau di lingkungan Puspitek nih ya, Bu Mas Ayu sama Bu Alifah itu paling sering muncul kata startup ya, inovasi you know, startup, startup gitu ya, tapi berbasis uh, teknologi ya teknologi itu bisa menurut versi Anda IT gitu ya yang sekarang IT ICT AI gitu ya yang berhubungan sama industri 4.0 tapi kalau Anda sebagai anak MTM, waduh itu bagi bagi saya itu technopreneurship banyak banget bisa dibuka paling mudah yang hanya modal modal fisik nih nyewa ruang kantor ini ini saya eh, dibuat secara ini ya secara ini ya oh, detailnya jelas yang eh, banyak gitu ya butuh ruang kantor, entah nyewa atau punya, laptop. Sama yang intangible yang tidak terukur adalah tadi. Pendidikan yang 4-5 tahun Anda ikuti, kompetensi yang telah Anda ikuti, gitu ya. Kemudian Anda membuka apa? Jasa konsultasi failure analysis. Peralatannya itu Anda subkon semua. Ya nggak perlu lah Anda Anda pinjam uang ke bank untuk membeli peralatan itu. Itu sangat tidak bijak ya. Dan contoh itu sudah ada. Nah, kebetulan juga, kalau di Puspitek tuh, entah di antara an, yang hadir di forum webinar ini pernah mendengar namanya masyarakat nanoscience, gitu ya. nano Science seperti itu yang kebetulan beliau sekarang menjadi kafu saya, Profesor Nurul Taufik Rahman. Mungkin pernah dengar ya, Profesor Nurul Taufik Rahman itu beliau di Jepangnya itu dia ilmunya metalurgi metalurgi malah ya metalurgi baja malah ya ferrous alloy ya seperti itu. Sewaktu dia pulang dari Jepang tahun 2004 ya dia melihat suatu opportunity opportunitynya belum berduit waktu itu belum berimplikasi yaitu apa di Indonesia tahun 2004 belum banyak yang melakukan nano 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 belum. Kalaupun ada ya di Lipi sendiri ya saya di Lipi itu itu hanya satu dua orang dan sporadis. Tahu apa yang dia buka? Dia membentuk wadahnya masyarakat nano belum belum sama sekali komersial just society masyarakat dari situ timbullah yang tadi contoh saya analogikan ya nggak persis ada jasa failure apa yang dimanfaatkan lokasi yang dekat dengan puspiptek yang banyak peralatan uji dan lab resmi disubkongkan dibayar ya kayak gitu tetapi tanggung jawab keilmuan reportnya dia ambil alih begitu sukses berarti namanya kan yang keangkat dari situ menyebar dan sebagainya ini eh, maksud saya ini juga tolong bisa dipikirkan ya bila ingin membuka teknoprenership anda sudah pada belajar ini belum powder metallurgy dan sintering siapa nih senior anda nih seniornya Raihan nih kayaknya ya kalau sudah ya ya bagi yang sudah belajar nih ya powder metalurgi plus sintering itu bisa jadi teknoprenership ya ngepres logam sama sinter ya itu bisa bisa tinggal kemudian tentu saja tadi yang saya sempat di, di pembicaraan saya sebenarnya standarisasi kemudian penting karena akan berhubungan mungkin stakeholder anda industri seperti itu ini bagian generalis ya. Siapa tahu generalis jangan-jangan jago bisnis gitu loh maksud saya. <laughs> Siapa tahu gitu ya. Ininya bisnis bisnis kan antara lain apa berani ya, berani ngambil decision, berani ngambil resiko. Ya itu mungkin yang nggak ada yang di model-model kayak saya, saya lah ya. Saya mungkin saya gitu ya yang masih berpikir panjang gitu kalau mau mengambil resiko bisnis ya mungkin gitu. Jangan-jangan teman anda yang generalis tadi yang bertanya jangan-jangan jago bisnis gitu ya. Gitu bisa jadi ya bisa jadi. Mungkin dari saya seperti itu ya baik terima kasih banyak Prof Andika menambah wawasan kita nih tentang peluang baru yang mungkin bisa kita coba nih nah kalau dari Bu Alifa apakah ada pandangan lain ya kalau dari saya eh, tadi seperti Prof Andika bilang kalau orang -orang mau jadi pengusaha mandiri gitu ya buka workshop sendiri ya jangan lupa sertifikasikan ya Prof ya paling penting ya karena kalau dari industri itu memang eh, bisa kita source keluar tapi yang penting workshopnya itu punya standar minimal tanah. Nah, kemudian kalau dari saya juga, kalau memang Anda mahasiswa yang generalis, gitu, bukan saya juga orangnya generalis, gitu, apakah memiliki peluang karir banyak? Dan saran saya, masuklah ke, kalau memang mau bekerja di perusahaan swasta, masuklah ke bagian engineering. Karena di bagian engineering itu tidak fokus pada satu topik material. Tapi luas, banyak hari ini Anda mengerjakan polimer, besok Anda mengerjakan rubber, besok Anda mengerjakan metal. Gitu. Jadi macam-macam. Kalau memang orang-orang generalis yang nggak suka itu-itu aja gitu, yang masuklah ke bagian engineering ya di suatu perusahaan. Banyak nanti yang dipelajari, Enggak gitu. cuma satu macam aja. Itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu Alifah, atas insight-nya. Nah, uh, mohon maaf nih teman-teman uh, karena terbatas oleh waktu juga ya. Uh, mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Namun terima kasih banyak atas antusiasmenya. Sudah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Berarti teman-teman uh, Perasa penasaran dan ingin tahunya sangat tinggi. Mungkin nanti entah bagaimana dari teman-teman panitia Ya mungkin bisa ditindaklanjuti nih dari pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Nah kita masuk ke uh, sesi pemberian pesan, mungkin bisa dibilangnya pemberian pesan untuk. Para teman-teman dari MTMITB dari mungkin bisa dari Bu Ayu pesan-pesan yang bisa diberikan untuk peserta bagaimana Bu? Mungkin saya akan mulai agak sedikit panjang nih pesannya boleh ya tapi enggak panjang-panjang tenang aja. Jadi yeah. saya memberikan pesan ini mungkin preparing for the future ya siap bekerja menghadapi perubahan dan tantangan di era ini eh, saya mau memperkenalkan satu istilah mudah-mudahan nanti akan berkesan. Mungkin sebagian sudah ada yang dengar. Jadi saat ini kita itu hidup dalam dunia fuka. Bentuk normal baru dari dunia kita saat ini. Apa itu fuka? Saat ini dunia kita itu sangat volatile. Volvo ya, volatile. Di mana semua bergerak dengan cepat, tidak dapat diprediksi, tiba-tiba berubah begitu saja saat ini terjadi. Ini teori dikenalkan mungkin 50 tahun yang lalu, tetapi saya surprise, saya masih hidup dan mengetahui ternyata luar biasa bagaimana penerapan teori itu dan ternyata terrealisir ter ter di era <laughs> sekarang ini. Lalu yang kedua, yaitu uncertain, berarti apa? Tidak pasti, sehingga tidak ada eh, apa ya, kalau di sini tidak ada arahan yang jelas tidak secara pasti dapat diketahui sehingga semuanya berdadakan uncertain. Tiba-tiba pandemi harus bagaimana nih? Semua online sekolah semua berubah dengan cepat. Itu uncertain. Tiba-tiba ternyata teori itu memang ada dasarnya dan terjadilah kalau kita mendengar teori Newton, teori energi hanya dengar dari buku. Ya kan, dan ternyata sekarang kita melihat kenyataannya. Lalu C-nya itu apa? Buka ya, volatile, uncertain. C-nya itu adalah kompleks, tidak mudah dimengerti, tidak mudah dijelaskan. Ini keadaan-keadaan kita saat ini tiba-tiba politik lah ada isunya, tiba-tiba banyak hal yang akhirnya semuanya bergerak dengan cepat, berubah dengan 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 tiba-tiba. Lalu yang terakhir adalah A-nya ambigu. Ambigu berarti apa? Ada banyak interpretasi, ada banyak penjelasan dari berbagai macam ahli, dari berbagai dari berbagai orang yang merasa ahli, baik merasa ahli di bidangnya maupun sebetulnya tidak ahli tetapi mampu berbicara di bidang itu. Sehingga tapi kita tidak bisa lepas dari teori fuka saat ini bentuk normal baru dari dunia kita saat ini adalah seperti ini volatile uncertain kompleks dan ambigu nah kompetisi anak-anak yang lulus di era fuka ini luar biasa sangat ketat dan apa yang harus kalian lakukan sehingga supaya bisa mampu bisa mampu menghadapi masa depan dengan ketidakpastian dengan ke dengan kompleks dengan ke dengan ke dengan ke apa dengan 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 ambigu yang ada yang diperlukan adalah satu apa harus bagaimana kita bisa fokus menjadi relevan memiliki keunggulan dan berbeda dengan yang lain berarti apa harus think bigger think smarter dan think different terpaksa jangan merasa karena orang populasi ke kanan, kita pun ikut ke kanan. No, saat ini kalian harus berusaha berpikir di berbeda, sedikit lebih smart lagi, dan harus berpikir besar. Jangan kalah sama Jack Lihatlah Jack yang ada sekarang itu yang dilakukan oleh beliau, sehingga menjadi orang saat ini. Berarti apa? Bagaimana kita tetap relevan di dunia kita yang kita hadapi sekarang memiliki keunggulan, keunggulan ya dicatat dan berbeda. Jadi apa harus think bigger, think smarter, dan think different. Mungkin itu, Mas Raihan. Thank you. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu. Uh, kalau dari Prof Andika nih, bagaimana pesan-pesannya untuk kedepannya untuk kami semua? Ya, baik. Uh, terima kasih. Nah, uh, kalau dari saya gitu ya. Uh, mungkin mem menambahkan, memperluas, apa yang disampaikan oleh uh, Bu Mas Ayu tadi. tentang fuka gitu ya. Nah, uh, dari saya, sebenarnya begini: apapun nanti, Anda setelah lulus, ini kan sebenarnya kuncinya setelah Anda lulus. Ya, Anda menyiapkan Anda sekarang sampai nanti uh, semester akhir, Anda semua dididiknya bareng. Kalau mau dibilang beda, tadi nambah-nambah kursus-kursus kompetensi tadi ya, yang membuat Anda sama-sama berbeda, tapi yang diberikan ke mana sebenarnya seragam. Nah, begitu Anda lulus. ya anda eh, mengikuti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Mas Ayu ya dari kondisi buka tadi. Tapi satu, pegang ya, passion Anda ya, passion. Ya, jadi eh, apa namanya? cinta terhadap apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu penting ya. Apa yang dilakukan dan dikerjakan itu penting. Jadi passion itu penting ya. Dan eh dari situ, mudah-mudahan apa yang eh, anda lakukan ke depannya, bila anda rencanakan juga dengan eh, baik, ya kita tetap berencana gitu ya. Tetapi dengan patient, ya, berbasis tadi kondisi Fuka tadi, tadi Bu Mas Ayu bilang ya, "think smarter" ini dan sebagainya, dan patient, mudah-mudahan itu menjadi modal anda ya. Karena kan tadi dari ceritanya Bu Mas Ayu, anda sudah menjadi seseorang yang memiliki sesuatu yang signifikan berbeda ya seperti itu. Tetapi kalau anda posisi itu melakukannya dengan terpaksa, anda akan melakukannya bertahun-tahun lah ya. Sampai anda nanti kalau anda bekerjanya anda bekerja loh, kalau anda bekerja ada masa pensiun bagi orang bekerja. Kalau bagi yang teknoprener akan ada masanya anda mundur dari posisi anda, anda serahkan itu kepada orang yang anda percayakan siapapun itu. Tapi kalau anda bertahun-tahun melakukannya dalam keadaan terpaksa, hanya sekedar cari duit ya tidak dengan passion itu yang paling tidak uh, anda baik-baik saja tapi jangan-jangan tidak optimal yang paling buruknya adalah gara-gara anda tidak memakai passion ya ya begitu-begitu saja gitu ya seperti itu mungkin dari saya itu, itu ya baik terima kasih banyak prof andika dan mungkin dari bu alifah bagaimana bu pesan dari saya untuk teman-teman mahasiswa yang sudah akan lulus uh, cuma tiga aja. yang pertama uh, adalah perkuat modal umum untuk menjadi uh, untuk menjual diri. jadi uh, seperti yang tadi, buatlah uh, latihan-latihan atau uh, sertifikasi yang yang untuk menambah uh, nilai dari diri kita sendiri. kemudian jangan lupa untuk melatih cara berbicara dan menginterpretasikan diri. Ini untuk menonjolkan diri kita ketika nanti kita melakukan interview. Jadi harus dilatih. Tidak bisa memang kita tidak tahu apa apa. Kemudian kita datang datang aja interview interview aja, nggak latihlah. Walaupun belum ada yang manggil nggak apa apa. Latihan aja sendiri di rumah di depan kaca. Kemudian enggak usah takut. Kalau memang masih yang kedua, kalau kalau memang masih merasa ilmunya itu dangkal, kemudian uh, terlalu general, tidak spesifik ke satu. Uh, materi atau satu item gitu, tidak apa-apa. Karena nanti ketika sudah bekerja di suatu perusahaan, bahkan bekerja di lembaga riset pun pasti lembaga tersebut atau perusahaan tersebut akan melakukan training untuk meningkatkan kompetensi karyawannya. Jadi mungkin kalau di lembaga riset yang saya tahu itu pasti disekolahin lagi ya. Kalau misalnya masih S1 tuh pasti disekolahin lagi. Mau dia sekolah S2, mau sampai lanjut S3 juga pasti disekolahkan lagi kan ya. Jadi, tidak usah khawatir, tidak usah minder. Gitu, uh, yang penting tadi, modal awal untuk menjual diri itu harus dikuasai benar-benar. Gitu, kalau di tempat saya, tuh tiap tahun tuh pasti ada training untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Gitu, terkait dengan bidang kerjanya, apa? Nah, yang terakhir adalah ketika nanti memang teman-teman uh, sudah diterima di suatu perusahaan atau bekerja di uh, lembaga riset atau apapun itu, uh, mulailah untuk melatih. Cara bersosialisasi dengan rekan kerja yang baik, karena sosialisasi ketika kita kuliah sekolah itu berbeda dengan sosialisasi kita nanti di tempat bekerja. Jadi, latihlah cara bersosialisasi yang baik, karena itu yang akan menentukan nanti kalau di perusahaan swasta, apakah kamu akan naik golongan, apakah kamu akan naik jabatan, itu adalah penentunya. Jadi, latih. Cara bersosialisasi dengan orang-orang lain. Nah itu aja dari saya tiga aja. Uh, dan kalau misalnya nanti ada teman-teman di sini yang merasa ingin, ada yang masih ingin ditanyakan ke saya, silakan nanti uh, saya bersedia untuk panitia membagikan alamat email saya kepada teman-teman, silakan di-email saja ke saya. Nanti kalau saya sempat, insya Allah saya balas. Baik, terima kasih banyak Bu Alifah atas pesan-pesannya dan tawaran menarik itu buat teman-teman yang masih penasaran boleh langsung ditanya ke emailnya Bu Alifa. Nah, kita sudah sampai nih di ujung dari sesi penyampaian dan Q&A juga. Nah selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat atau fundel ya biasa disebutnya kepada para pembicara. Pertama mulai dari fundel untuk Profesor Evi yang bisa diserahkan mungkin oleh Albert ada Albert? Hadir Raihan. Oke. Okay. Mangga untuk pertama yang Bu Evi dulu. Tolong. Untuk Profesor Evi. Oh ya, untuk MRS Ina dulu ya. Mangga untuk dari Albert silakan. Mana nih? Pegang begini. <laughs> untuk teman-teman yang bisa ngedokum mangga mungkin boleh diarahkan. Uh, Oke, okay. uh, dukung dari saya. Perkenalkan, saya Mario Marcelo dari MT-MTB. Uh, untuk Albert, mungkin boleh buka open cam juga Albert. Oke, okay. nah, saya hitung ya, satu, dua, tiga. Oke, okay, sekali lagi, satu, dua. Tiga. terima kasih oke terima kasih oke baik terima kasih Albert untuk selanjutnya uh, ucapan terima kasih kepada Bu Alifah Mangga oleh Tarek ada rek Rakaal Tarek siap enggak? ada ada oke mantap Mangga nah. open cam ya? Iya. Yeah. Udah muncul belum? Udah, udah. Oke, untuk yang selanjutnya, saya lagi yang dokum. Nah, saya hitung juga ya. Satu, dua, tiga, Oke, sekali lagi senyum. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Ya. ya. Oke, terima kasih Tarek. Untuk selanjutnya kepada Prof Andika, Mangga yang bisa menyerahkan mungkin dari er, Karidlo. Apakah siap Karilu? Sudah, sudah. Oke. Okay. Enggak. Oke, okay. uh, kita foto lagi ya. Senyum semuanya. Satu, dua, tiga. Lagi. Ya, satu, dua, tiga. Oke, okay. terima kasih. Terima kasih pasti lo. Nah, untuk yang terakhir, untuk Bu Ayu, mungkin bisa oleh Dominiko bisa, dong uh, bisa. Oh, Oke. Okay. Sudah. Ini agak. Canggih ya sekarang. Sertifikatnya begini ya. <laughs> atau mungkin kalau apa, uh, background backgroundnya agak bermasalah nggak usah pakai background nggak apa-apa oke okay, oke okay. oke okay. tip Thank satu you. dua tiga belum yes senyum ya semua satu dua tiga oke okay, sekali lagi satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, Dom. Nah, untuk selanjutnya, mungkin biar ada kenang-kenangan, kita semua foto bareng dulu, kali ya. Boleh yang udah siap on cam, langsung on camnya. Kalau bisa pakai background, biar seragam. Ayo, ayo, mangga diarahkan yang mau, dokum. mungkin share screen boleh ditutup dulu kali ya biar dapat ramean. oke okay, silakan teman-teman untuk open cam boleh pakai background atau mungkin yang bermasalah gak apa-apa nggak -apa. usah pakai masih ditunggu semuanya untuk open cam ya biar rame biar semuanya dapat di foto. Sudah, semua masih ada yang belum oke. Mungkin sudah bisa dimulai ya? Oke, eh uh, hitung lagi: satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi senyum semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih teman-teman semua dan Mario yang sudah mendokum. Nah, mungkin untuk penutupnya bisa saya simpulkan lagi sedikit hal. Yang pertama, kita sebagai sarjana, calon sarjana teknik material tentunya mempunyai prospek yang sangat luas mempunyai peluang yang sangat besar untuk bekerja baik di industri maupun nanti mungkin ada yang ingin uh, melanjutkan uh, ke karir riset seperti Prof Andika dan Bu Ayu uh, sangat banyak sangat terbuka luas karena uh, yang sudah tadi kita dengar bahwa hampir di setiap industri manufaktur mungkin uh, itu membutuhkan uh, tending material uh, membutuhkan orang material nah mungkin ya uh, masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan. Lalu untuk pesan-pesannya, yang seperti tadi dari Bu Ayu, kita harus menjadi relevan, harus memiliki keunggulan, dan terutama kita harus menjadi berbeda, supaya ya kita tidak sama dengan orang lain. Kita harus punya keunikan kita sendiri. Lalu dari Prof. Andika, itu kita harus memiliki passion, agar kita bertahan lama di bidang yang kita tekuni, dan yang penting enjoy, nggak, nggak bosen, enggak stres. Lalu untuk dari Bu Alifah, itu perkuat modal kita untuk menjual diri, terus menambah nilai, bisa, bisa dengan cara melatih cara berbicara, dan juga cara kita menginterpretasikan diri kita sendiri. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para pembicara yang terhormat sudah menyediakan waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu dan pengalaman. Terima kasih Profesor Evi, Bu Ayu, Profesor Andika, dan Bu Alifah. Uh, sebelum kita menutup, kita karena tadi sudah dibuka dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa agar uh, pertemuan kali ini menjadi berkah, menjadi ilmu tersendiri untuk kita berdoa. Dipersilahkan berdoa. Dicukupkan sementara. Oke, okay, untuk teman-teman juga uh, diingetin untuk mengisi link feedback yang akan diberikan di kolom chat karena. Kalau nggak ngisi feedback itu nggak akan dapat sertif, kayak sayang gitu kan jadinya. Nah, kalau ngisi feedback nanti, Insya Allah kita berikan di e sertifikatnya. Nah, eh, baik itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena kita di sini sama-sama belajar. Pergi belanja sama Mang Dadang, pulangnya bawa ikan hiu. Terima kasih sudah datang. Semoga bahagia dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, terima kasih, Bu, Bu Ayu, nah, Ma, Terima rehat. kasih, Ayu. Pak Terima kasih, Mbak Ayu. Terima kasih, Sukses. Ayu. Pak kasih, Mbak Ayu. Terima Ya, Terima kasih, sekali lagi Pak, Bu, dan teman Terima